Saya rasa begitu. Tapi orang-orang dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, bila mereka bercakap agama atau mendengar kisah-kisah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dengar, hati mereka, jiwa mereka besar. Mereka punya niat setiap perkataan yang mereka dengar daripada Nabi, perkataannya akan sampai kepada seluruh manusia dalam dunia. Itu yang membezakan kita dengan orang dulu. Itu yang membuatkan mereka menjadi kuat dan hebat. Allah bersama dengan mereka. Dan tak sama macam kita, sebab kita cuma niat untuk diri kita sendiri. Dan lebih malam lagi, kadang-kadang kita balik ni, kita terus tidur. Kita tak sempat beritahu pada orang yang kita kata kita sayang dekat dia, suami, isteri, anak-anak kita. Tak sempat pun kita beritahu dengan baik-baik, kita sedih, kita simpan seorang-seorang, balik mungkin kita senyap kerana kita muhasabah diri kita, tak bercakap-cakap. Atau balik kita mengamuk sebab kat rumah kita tak macam isi ceramah tadi. Kita balik kita marah dan esok bangun tidur kita lupakan apa kita dengar malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah keadaan secara biasa. Saya sebut diri saya sendiri sebab tu saya tahu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang-orang dulu, mereka dalam hidup ni satu perjuangan. Di mana sahaja mereka berada, mereka merasai Allah melihat mereka. Di mana sahaja mereka buat berjuang atas agama ni, mereka rasa Allah sedang melihat. Dalam majlis ilmu ni, Allah sedang melihat kita semua. Dia sedang melihat kita dengan penuh rasa sayang dan cinta. Allah melihat kita dalam masjid surau yang cantik begini, Allah sedang melihat kita. Dan dia tak pernah tak lihat kita. Dia sentiasa mendengar kita. Kita berdoa dalam masjid, dia dengar. Kita doa naik kenderaan, dia dengar. Kita doa masuk tandas, dia dengar. Kita keluar tandas dan jauh, kita baca doa, dia dengar. Kita sedang puji Allah di tengah masjid, Allah dengar. Kita puji Allah tengah pasar, Allah dengar. Kita puji Allah dengan anak isteri kita, Allah dengar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu orang-orang dulu, mereka hidup dalam dunia ni kerana Allah. Hidup kerana Allah ialah kemanisan yang sebenar-benarnya. Hidup tanpa merasai kebesaran Allah, kerugian yang sangat besar. Sehingga ulama-ulama menerangkan, satu musibah yang besar dalam umat ni ialah kita menyebut atau mendengar nama Allah tanpa rasa kebesaran dan kehebatan dia. Nama-nama orang dalam dunia ni memberi kesan dalam jiwa kita, nama siapa-siapa pun. Contoh kalau kita tengah penat letih, tiba-tiba kita dengar nama siapa-siapa, tuan-tuan suka, tak payah sebut siapa-siapa lah. Tuan-tuan suka siapa-siapa dalam dunia. Suka siapa bang? Siapa suka dalam dunia ni? Nama siapa-siapa, artis ke? Daripada kita mengantuk, kita boleh terjaga daripada tidur kita. Daripada kita rasa macam nak tidur, macam nak meninggal tadi. Rasa macam teruk sangat kerja, balik tuan-tuan ni masya Allah berkorban daripada rumah, daripada tempat kerja mungkin bergegas balik. Dan dalam keadaan begitu penat, tapi nama seseorang yang dalam dunia yang kita kenali boleh buat kita terjaga dan hilang penat kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepatutnya kita orang ni tak pernah bagi kita sesuap nasi pun. Orang ni tak pernah uruskan hidup kita pun. Kita tak berhutang budi kepada dia pun mungkin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang seluruh hidup kita, kita terhutang budi kepada dia. Bagaimana kita sebut nama dia Allah tanpa merasai dalam jiwa kita? Sebab tu orang dalam Quran, innamal mu'minuna allazi na'idza zikrallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang mukmin yang sebenarnya, idza zikrallahi wajilat qulubuhum, dengan nama Allah gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dengan Al-Quran dibacakan, bertambah iman mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, bacalah Quran sepertimana ia diturunkan. Quran diturunkan dalam keadaan sedih dan sayu. Quran tak diturunkan dalam keadaan bergembira. Quran diturunkan dalam sedih sayu. Untuk itu bacalah Quran sepertimana ia diturunkan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah sedang melihat kita dan dia sangat sayang pada kita semua. Orang-orang dulu mereka mungkin orang-orang biasa, tapi mereka dikenali di sisi penghuni langit. Ada seorang sahabat, nama dia Zahir radhiyallahu anhu. Dia ni cuma orang kampung. Dia ni cacat, kulit hitam. Orang kampung cacat, kulit hitam. Dia jumpa Nabi, dia selalu bawa hadiah kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi buat beri hadiah. Sebab Nabi tu suka beri hadiah pada orang lain. Ada seorang sahabat nama dia nama dia, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu dia pensyair. Sampai depan Nabi, dia baca satu macam kita kasidah lah, selawat. Dia baca depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca depan Nabi, kemudian Nabi dengar dia baca memuji dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bagi dia satu kain serban Nabi, satu kain dekat bahu Nabi. Nabi bagi hadiah kepada dia. Setelah dengar dia selawat atas Nabi, Nabi hadiahkan kain itu kepada dia.
Bila dapat kain tu dia menangis dan dia kata, Ya Rasulullah, nama dia siapa, nama sahabat tu? Maaf saya tak ingat kan. Kemudian Nabi hadiahkan dia. Bila dia dapat dia hadiah tadi, tiba-tiba dia mula, dia menangis, dia kata, Ya Rasulullah, saya dah tak ada amal lain dalam dunia ni. Saya tak ada amal lain dalam dunia ni sahabat. Ya Rasulullah, saya tak ada amal lain dalam dunia ni. Hadiah yang kau beri kepada saya ni, kain ni, saya akan gunakan buat kain kafan saya. Saya akan gunakan buat kain kafan saya. Ini adalah satu-satunya amal saya yang tinggal, yakni saya telah membuatkan kamu gembira dan saya berharap dengan hadiah ni kain buat jadi kain kafan, menjadi penolong saya di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat nama Zahir tadi, dia Nabi nak satu masa buat Tirmizi, Nabi nampak dia dekat pasar. Nabi pergi daripada belakang, Nabi tutup mata dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan sahabat. Nabi mengasihi sahabat, bergurau tutup mata daripada belakang. Nabi kata, siapa nak beli budak suruhan ni? Siapa nak beli budak suruhan ni? Siapa nak beli budak ni? Nabi dia bergurau tapi Nabi tak cakap sia-sia. Nabi menghargai orang. Orang kulit hitam, orang kampung, orang cacat. Nabi hargai dia. Ini orang kenal Allah. Dia tak pandang orang dengan kinaan. Walaupun dia orang mulia, keturunan mulia. Dia orang dipelihara oleh Allah. Dia orang begitu tinggi darjat di sisi Allah. Bahkan keturunan dia sendiri, keturunan yang sangat baik. Daripada kecil, semua orang kenal dia Al-Amin. Satu Mekah kenal. Tak ada anak muda yang lebih hebat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi Rasul, satu Mekah tahu. Tak ada orang lebih beradab, lebih berakhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dengar ni, tapi ini satu keistimewaan yang sangat besar. Nabi sendiri sama-sama bangunkan, letak angkat batu Hajarul Aswad. Nabi sendiri orang yang angkat. Nabi boleh jadi orang yang membuat kaum lain semua setuju. Semua kaum, macam-macam kaum ada, macam-macam bangsa. Sedangkan kaum masa itu mementing dengan kaum masing-masing, bergaduh dan tak tahu sebab apa bergaduh. Lama-lama tak tahu sebab apa bergaduh. Tapi orang macam ni benarkan Nabi SAW jadi orang yang membuatkan mereka berdamai. Tapi macam tu akhlak Nabi daripada sebelum jadi dilantik jadi Rasul secara rasminya. Belum dilantik jadi Rasul masuk 40, tapi dia dikenali orang begini mulia. Tapi dia tak pandang rendah orang lain. Dia nampak orang dekat pasar, orang yang cacat, kulit hitam, orang kampung tak terkenal. Nabi tutup mata dan bergurau dengan dia. Ini orang yang kenal Allah. Dia hargai semua orang dalam dunia. Nabi kata, siapa nak beli budak suruhan ni? Dia kata, Ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, tak ada orang nak beli saya. Ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, tak ada orang nak beli saya. Kata Nabi, Zahir, kamu tak dikenali dalam dunia, tapi kamu dicintai oleh Allah. Kamu dikenali di sisi penghuni langit. Kita semua kat mana tempat kita? Kita mungkin kita berdakwah, mungkin kita ustaz, mungkin kita siapa-siapa ahli masjid. Agak-agak tuan-tuan pernah fikir tak, dekat mana tempat kita di akhirat nanti? Kat mana tempat kita kat akhirat nanti? Kita habiskan masa kita belajar-belajar berdakwah, hidupkan agama, tapi kita tak tahu tempat kita dekat akhirat nanti. Sahabat, dia tahu tempat dia di akhirat, tapi dia masih risau keadaan diri dia. Kita belum tahu tempat kita, tapi kita tak pernah risau tempat kita di akhirat. Tuan-tuan sekalian, mungkin kita dengar ni macam mimpi-mimpi, tapi satu masa kita akan jumpa dengan Tuhan kita. Ketika ni Allah sedang melihat kita. Dia sangat sayang kita semua, lebih daripada siapa-siapa pun. Untuk tu kehidupan kita sebenarnya ialah supaya Allah gembira dengan kita semua. Allah nak kita, Allah gembira, kita berjaya. Allah tak gembira dengan kita, kita gagal. Kita cuma nak Allah gembira dengan kita. Tak lama dah hidup dunia ni. Saya baru-baru ni, saya asyik teringat beberapa kawan-kawan saya meninggal dunia. Salah seorang kawan saya meninggal masa kami dekat masjid tengah malam. Masa tu saya baru umur 13 tahun dekat Batu Pahat. Satu hari, satu malam, kami ada program kat masjid itikaf. Tengah itikaf ni, tiba-tiba ada seorang kami, saya masak buka puasa, masak lebih untuk sampai sahur. Giliran saya masak. Bila sahur, kita panaskan je lah, tak ada rajin nak masak dua kali kan. Masak sekali je. Sekali dah masak makanan, sampai sahur panaskan pukul 5 pagi. Bila panaskan nak makan, ambil nasi, curah-curah, lauk tak ada, tinggal kuah je. Lauk tak ada, tinggal kuah.
eh siapa pula belasah ayam ni? Malam tadi dah agak dah ayam 2 ekor untuk 10 orang sampai malam dengan pagi, tapi tiba-tiba dah tak cukup dah 2 ekor setengah. Boleh habis ayam semua sekali. Siapa pula kerja dalam malam? Bukan kucing. Kalau kucing bertabur, ni orang je kerja. Rupa-rupa seorang kawan saya, maaf badan dia besar, dia ni suka tertidur-tidur. Masa kalau majlis macam ni belum apa-apa dia dah tidur dah. Tuan-puan tak ada macam tu kan? Dia baru mula dah tidur dah. Saya pun selalu pandang dia ni tidur je kerja 24 jam tidur je. Rasa nak ketuk kepala kawan saya tu. Malam-malam, rupanya dia yang malam-malam tanya dia kenapa kau buat apa. Dia malam-malam dia gantah lauk. Malam-malam dia gantah lauk. Bila bangun pagi tak ada. Dia kata memang dia kat rumah perangai dia makan malam-malam gantah lauk. Saya kata yelah tu kat rumah kau. Ni bukan kat rumah kau nak gantah-gantah lauk. Dia kata biar dia. Tapi dia menyusahkan orang. Esok pun sama. 2 hari, 3 hari, berapa hari dah dia buat macam tu. Kita semua dah tak boleh nak cakap dengan dia. Nak senyum pun tak mau dah. Dia bangun tak kerja, dia belasah ayam semua sekali. Teguk perangai dia. Buat tidur. Tapi tiba-tiba tengah waktu tahajud, saya tidur lagi. Ada seorang kawan saya tengah sembang tahajud. Dia pergi kat kawan saya. Dia baring kat kawan saya. Dia kata dia nak pergi dah. Dia saya minta maaf, saya nak pergi dah ni. Dia cakap kat kawan saya. Minta maaf kat semua ya. Kita bukan tertegur betul. Mama dia kat kawan saya sibuk pula baring-baring kat riba. Malam-malam manja-manja pula. Eh kenapa pula budak ni kan? Badan besar kan baring pula kat riba kita. Kawan saya ajar dia mengucap. Ini cerita benar, dia hanya mengucap dan orang tadi meninggal dunia tanpa mengucap. Budak muda yang nampak teruk, nampak kat mata kita, hina lah pandangan kita tu. Kalau tengok dia, payah nak cari baik dia. Tapi saya belajar hari itu dan Allah ajar saya satu perkara. Semua daripada Allah, bukan maknanya Allah ajar saya begitu. Maksudnya, apa yang dalam kehidupan kita, semua kita boleh belajar. Saya belajar rupa-rupanya, jangan pandang rendah pada mana-mana manusia yang lain. Jangan pandang rendah walaupun depan mata kita nampak dia begitu. Nyusah ke orang. Dia semayang jemaah, semayang jaga semua. Dan tahajud pun dijaga. Cuma itulah perangai yang buruk dia buat kita tak boleh maafkan dia. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang Islam ini kita menghargai orang lain dalam dunia. Orang yang kenal Allah, dia menghargai keluarga dia. Orang yang kenal Allah, dia menghargai jiran-jiran dia. Orang yang kenal Allah, dia menghargai ahli jutam tersu masjid. Orang yang kenal Allah, dia hargai ahli jumaah yang datang. Orang yang kenal Allah, dia hargai semua orang dalam dunia. Orang bila kenal Allah, dia jadi macam Nabi SAW. Ayah saya umur 80 tahun. Dan dia tanya dekat saya, Abi, ayah dah umur 80 tahun. Dia menangis, dia tak pernah menangis macam tu. Keluar hingus semua sekali. Umur 80, keluar menangis, keluar hingus, buruklah muka dia. Dan kita menangis, boleh senyum lagi. Ayah saya menangis, bukan menangis macam saya menangis. Bapak saya menangis betul-betul. Umur 80 tahun, dia menangis. Dia kata, Ibi, ayah dekat mana sekarang? Ayah dekat mana sekarang? Dia tanya, Ibi, mak ayah dekat mana sekarang? Maksudnya, atuk nenek saya. Mak ayah dekat mana sekarang? Ibi, mak ayah dekat mana sekarang? Dia menangis. Sebab dia jaga keluarga daripada kecil. Adik-adik ada 8 orang. Adik-adik dia, dia korban untuk keluarga, dia jaga keluarga. Tapi dia menangis sebab dia tanya, atuk nenek saya dekat mana? Dia kata dia hidup 80 tahun. Dia tak tengok pun orang datang pada Islam depan mata dia. Tak ada orang masuk Islam depan mata dia. Dan dia kata anak-anak ayah ada 6 orang lagi belum Islam. Abang kakak kau ada 6 orang lagi belum Islam. Jadi macam mana saya nak kata ayah saya, agak-agak ada peluang tak untuk orang Cina, India dalam Malaysia ni datang pada Islam? Ada peluang tak? Ada tak peluang kemungkinan, maaf, Cina, India bukan Islam tu datang daripada Islam dalam Malaysia ni? Dia tanya kepada saya. Dan dia mula menangis. Dia tanya, kenapa orang tak datang pada Islam ni? Dia tanya kat saya. Saya beritahu apa yang berlaku ni, hidayah ni kerja Allah. Kita tak boleh beri hidayah pada siapa yang kita suka. Nabi tak boleh beri hidayah pada Abu Talib pun. Nabi tak boleh beri hidayah pada Abu Talib pun. Masa Abu Bakar tanya, masa ayah dia masuk Islam, kita selalu dengar kisah tu. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau boleh saya nak, kalau boleh biar hari ni bukan ayahku yang masuk Islam, tapi biarlah Abu Talib yang memeluk Islam. Abu Bakar cakap demikian pada Nabi SAW. Dan Nabi tak dapat nak jawab apa-apa pun. Nabi tak dapat nak jawab apa-apa pun. Sebab apa Nabi tak boleh nak jawab? Nabi masih menangis sebab pakcik dia mati tanpa Islam. Tuan-tuan, Abu Bakar beritahu kat ayah saya, kita tak boleh hidayah siapa kita suka. Allah yang beri hidayah kepada siapa yang dia suka. Dan saya beritahu ayah saya, sebab dah tak ada orang macam Nabi SAW. Dalam dunia hari ini, kita dah tak ada orang yang benar-benar macam Nabi SAW. Nabi SAW ialah manusia yang menyayangi semua orang dalam dunia ini. Hati Nabi luas, sayang semua orang. Nabi doakan semua orang.
Nabi berjiwa badan macam kita, tapi berjiwa besar. Maksud saya badan macam kita lebih kurang saiz kita lah. Tinggi begitu, dia manusia. Dia manusia yang dipilih oleh Allah, disayangi oleh Allah. Tapi dia macam kita. Ada dua tangan, ada dua mata, ada dua kaki. Dia berjalan macam kita, dia bergerak macam kita. Dia macam orang lain, dia kena maki macam kita, dia kena marah macam kita. Dia dalam hidup ni begitu. Ada dua tangan, perlu makan, perlu ketandas, perlu keluarga. Tapi dia benar-benar berjuang dalam hidup ni. Sehingga Masya Allah hari ini dalam surah Hijrah ni, seramai ni mengenal Allah dan dapat dengar tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ramai, ada berapa tangan dalam masjid ni hari ni? Ada berapa kaki dalam masjid ni hari ni? Kita semua kena berniat macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan Islam di seluruh dunia. Tapi malangnya keinginan ni pun dah hilang daripada diri saya sendiri dan kita kebanyakannya dah hilang perasaan. Jadi kerana itu kita kena berusaha jadi orang yang berkasih sayang. Islam ini ialah agama yang penuh dengan kasih sayang. Kita inginkan hidayah buat manusia seluruh dunia. Ada seorang kawan saya, dia masa dia belajar kat Pakistan, masa dia nak balik, dia tanya dengan seorang alim. Dia kata, saya nak balik, apa dapat di orang Palestin? Saya balik, saya nak pergi tengah-tengah bandar Israel tu, saya nak pergi bom semua sekali. Saya mati hidup daripada Allah, tak ada siapa boleh matikan saya. Dia pun cakap macam tu kepada seorang alim. Alim tadi kata, ialah kamu patutnya, kamu bukan maaf, kamu bukan pergi bunuh orang yang tak ada pasal dengan apa? Tempat ramai orang pergi bunuh kat sana bunuh diri. Kata alim tadi, saya yakin mak ayah kamu dalam syurga. Tapi kamu percepatkan orang-orang yang tidak ada kaitan, mungkin ada antara mereka tak benci Islam ni, tapi anak-anak kecil dan wanita mungkin tak terlibat, tapi kamu telah mempercepatkan mereka pergi ke neraka. Tuan-tuan dan puan sekalian, musibah sebenarnya ialah mati tanpa kenal Allah sebagai Tuhan. Inilah musibah yang paling besar dalam dunia ini. Tak ada musibah lebih teruk daripada ini. Inilah kemungkaran yang paling besar dalam dunia. Manusia mati tanpa kenal Allah sebagai Tuhan. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, kita kena rasa sayang pada semua orang. Dibetulkan niat dalam keluarga kita. Saya cerita keluarga sikit-sikit. Kita betulkan niat. Ada seorang sahabat, nama dia Abdullah ibn Abu Bakar. Dia kahwin dengan Atikah radhiyallahu anha. Masa mula-mula kahwin, masa subuh, Abu Bakar pergi masjid. Dengar Abdullah ni bergurau-gurau lagi masa waktu subuh. Semain subuh, tak pergi masjid. Bukan tak semain subuh, tak pergi masjid. Dengar kiki-kiki. Kalau kita begitulah tu tambah lah, tak adalah kiki-kiki. Dengar orang bergurau. Jadi dia pun pergi ke masjid. Hari kedua pun sama, dengan orang anak dia bergurau lagi ke rumah. Dengar orang bergurau lagi. Anak dia dah kahwin pun, Abdullah dah kahwin pun. Hari ketiga pun sama. Dia panggil anak dia, hey Abdullah, isteri kamu telah melalaikan kamu pada mengingati Allah. Orang dulu tiga kali tak semai subuh berjemaah, tiga kali tak semai subuh berjemaah. Kata Abu Bakar, hey Abdullah, perkahwinan kamu telah melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Ceraikan isteri kamu. Dia terus ceraikan isteri dia. Dia terus ceraikan isteri dia. Kerana meninggalkan semai subuh berjemaah tiga kali, dia ceraikan isteri dia. Begitu besar nilai semai subuh berjemaah ini. Sehingga Atikah semakin rindu dengan Abdullah radhiyallahu anhu, suami isteri yang baik, saling merindui dan dua-dua bertaubat dan mereka rujuk kembali. Dan Atikah sesa doa, Allahumma zubna syahadatan fi sabili. Semua orang kahwin dengan Atikah meninggal dunia. Suami dia ramai, lepas orang kahwin meninggal. Dia bertaubat sebab dia terkenal dengan kecantikannya dan dia rasakan dengan kecantikan dia, semua sahabat-sahabat yang kahwin dengan dia telah menjadi lalai. Untuk tu dia telah doa, Allahumma zubna syahadatan fi sabili. Ada khalifah yang kemudian nak minang dia, dia kata, kamu jangan minang aku sebab aku telah doa, semua orang yang dekat dengan aku akan mati syahid dengan Allah Subhanahu Wataala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang dulu benar-benar faham maksud kehidupan ini. Kehidupan kita ialah untuk Allah gembira dengan kita semua. Kalau dia gembira dengan kita, tak ada orang lebih berjaya daripada kita. Kalau kita Allah gembira dengan kita, kita orang berjaya. Tengok dua kali tak pergi subuh je. Ini agak-agak macam mana subuh dekat surau masjid kita. Bawa orang datang subuh dekat masjid dekat surau. Orang dulu tak pernah meninggalkan semai jemaah. Sehingga tiga orang sahabat besar, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, bila ditanya tentang pendapat tentang solat berjemaah, dia pergi pasar,
Bila azan semua pergi masjid. Tak ada satu orang pun tinggal dekat kedai-kedai, kat mana-mana, dekat bandar dan tak ada orang. Semua pergi masjid, dia baca Al-Quran. Al-rijalu tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis shalah. Mereka adalah lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah dan sembahyang. Bila azan semua lelaki pergi masjid. Tiga sahabat besar tadi, tiga-tiga pakar Quran hadis, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, tiga-tiga jawab waktu beza-beza, bukan waktu yang sama, tapi mereka sangat mementingkan solat berjemaah. Untuk itu tuan-tuan, subuh-subuh tanda kita orang Islam yang sebenar, kita semua dah datang dekat masjid berjemaah. Boleh insya-Allah azan esok semua subuh kat masjidlah. Kat surau, kat masjid, atau kalau kena pergi kerja jauh dalam perjalanan, siapkan nak sembah subuh dekat mana. Kita orang Islam pejuang agama, dia mesti bangun subuh berjemaah. Orang yang hidup ke agama mesti bangun subuh berjemaah. Siapa tinggal sampai subuh berjemaah, saya pernah dulu saya tertidur, tak datang masjid. Ustaz saya kata kat saya, tanya kenapa tak bangun? Ustaz, rumah blackout. Rumah blackout, gelap, tak sedar, tak boleh tengok jam. Kata ustaz saya, bukan rumah blackout, tapi hati dah blackout. Kata ustaz saya, bukan rumah blackout, hati dah gelap. Bukan sebab tak nampak jam, tapi hati dah tak nampak jam, nur. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang tu tak meninggalkan sampai jemaah. Seperti tuan-puan kerja, ada tak tuan-puan tiba-tiba pergi kerja, terlambat tak pergi kerja hari ni, ada tak tak pergi kerja? Sebab tertidur, jarang dengar kan? Ada tak orang tak pergi periksa sebab tertidur, budak-budak belajar, tak pergi periksa sebab tertidur? Adalah satu dalam sejuta gila sikit kan? Ha, seorang kerja, pergi kerja sebab apa tertidur? Tak ada mana-mana bos pun terima alasan demikian. Tapi tuan-puan sekalian, untuk kita niat dari kesemua jemaah, bila azan, mak-mak semua dah duduk atas sejadah ke rumah. Dalam hadis Allah berfirman, masa aku jaga solat di awal-awal waktu, kata Allah, aku ambil tanggungjawab atas orang yang aku jaga dia. Siapa tak jaga solat awal-awal waktu, tidak termasuk dia dalam perjanjian ini. Mulai ini, mak-mak bila masuk waktu semayang, kunci pintu rumah, halau lelaki di masjid. Tapi tengok lelaki juga kalau pendekar, takut melambung kita nanti. Jadi jaga semayang jemaah kat masjid. Azan, mak-mak semua atas sejadah. Maghrib isyak tutup pintu. Kain kafan dengan TV kat rumah. Saya buat kat rumah itu kain kafankan TV. Ada orang hadiah TV kat rumah saya kain kafankan. Bila masuk pukul 7 je, kalau saya ada kat rumah lagi, saya ambil kain kafan tu, saya balutkan. Balutkan, lepas tu atas tu buat macam apa? Macam orang meninggal tu. Macam pocong atas kan? Bukan pocong, orang meninggal. Balut kat atas lah, begitu. Jadi time 7 sampai 9, kat rumah kita sampai pukul 10, TV tutup kan? Kita dengarkan, hidup kat rumah kita dengan suasana Quran hadis Nabi SAW. Dalam Quran diceritakan Allah perintah istri-istri Nabi. Ayat itu untuk kita semua juga. Hidupkan rumah kamu, rumah orang Islam yang mulia ialah dihidupkan bacaan Quran dan hadis Nabi SAW. Tanda beza rumah orang Islam dan bukan rumah orang Islam, rumah tu dibacakan Quran dan hadis Nabi. Rumah yang tak dibacakan Quran dan hadis Nabi, rumah tu seperti tempat syaitan tinggal. Untuk itu kita hidupkan rumah kita dengan bacaan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan rumah kita dengan sembahyang sunat, sembahyang sunat malam. Orang-orang dulu tak pernah tinggal sembahyang sunat, tak pernah tinggal sembahyang malam. Sehingga Abdullah Rawahah radhiyallahu anhu, dia tengok isteri dia pergi ke rumah, dia pergi Abdullah Rawahah. Dia pergi rumah, masa dia tengah sembahyang dengan isteri dia. Tengah malam isteri dia menangis. Dia kata, yang kenapa awak menangis? Sebab yang sama abang menangis. Kalau kita, kalau isteri menangis sebab apa? Biasa menangis sebab apa? Yang kenapa menangis? Sedih drama tu bang kan? Besar menangis ni sebab suami menangis sebab apa? Awak tak bagi kahwin seorang lagi. Kenapa menangis ni? Orang dulu tanya isteri, abang sebab yang sama abang menangis. Dia tahu sebab apa suami dia menangis. Suami dia tahu sebab apa isteri dia menangis. Kata isteri dia, abang, saya risau saya dengan abang lintas titian sirat, tapi tak tahu dapat lepas ke tak. Siapa Abdullah Rawahah? Abdullah Rawahah orang berjuang untuk agama. Orang yang 3,000 orang dalam perang Mukhtah lawan 200,000, Abdullah Rawahah bila orang nak patah balik, dia kata, bukankah ini yang kita cerita selama ni? Bukankah ini yang kita cerita selama ni nak syahid ni? Bukankah ini yang kita selalu sebut-sebut ni lah dia? Abdullah Rawahah radhiyallahu, orang yang banyak baca syair masa perang Mukhtah 3,000 lawan 200,000, dihiburkan hati dengan kisah-kisah syurga. Sebab musuh datang 200,000 orang, bukan sikit, 3,000 lawan 200,000. Tapi dia masih risau kehidupan akhirat dia. Masih risau kehidupan akhirat. Dalam hadis, suami atau isteri yang ambil air sapu kat pasangan, Allah rahmati keluarga dia. Walaupun dia solat sunat tahajud 2 rakaat. Dalam hadis, walaupun 2 rakaat. Dia tuan-tuan balik nanti, kejut isteri bangun tahajud. Sayyidina Umar setiap malam dia bangun tahajud nangis-nangis. Kata Abdullah bin Umar, sebelum subuh
waktu tahajud dia akan baca Al-Quran. Dia kejut keluarga semua dengan Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabil 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan ahli keluarga kamu mendirikan solat, kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami yang beri rezeki kepada kamu. Bila malam dia kejut keluarga dia. Kejut seluruh keluarga bangun tahajud. Allahu akbar. Bukan sekali-sekala kata sahabat ini, setiap malam Umar radhiyallahu anhu kejut keluarga bangun tahajud setiap malam. Setiap malam dia kejut keluarga dia bangun tahajud. Sehingga Abdullah bin Umar kenangan dengan bapak dia dalam hilyah kata Abdullah bin Umar, masa aku tengah solat aku dengan bapak aku nangis masa jadi imam. Masa Sayyidina Umar jadi imam, bukan 3 orang makmum dia, bukan 10 orang makmum dia, bukan 100 orang makmum dia, tak berapa ribu sahabat masa tu. Mereka jadi imam, dia tak pakai mic. Kata Abdullah bin Umar, aku duduk 3 saf daripada belakang, anak dengan bapak menangis, aku dengar ayah aku menangis sambil baca Al-Quran. Inna ma ashku basi husni ilallah. Kepada Allah aku hadapkan kesedihan dan kesusahanku. Itu doa Nabi yang buta. Nabi apa? Nabi Yaakob AS masa kehilangan Nabi Yusuf AS dalam Quran. Cerita tu Sayyidina Umar sebut ni sambil menangis. Kata Abdullah bin Umar, aku duduk 3 saf daripada belakang. Tuan-tuan, agak-agak kalau kita meninggal, apa kenangan kita untuk anak-anak kita? Ayah saya memang kalau balik surau, dia tengok TV sampai tengah malam. Atau apa kenangan kita? Tuan-tuan dan sekalian, orang dulu kenangan dia dengar bapak dia menangis, dia duduk 3 saf daripada belakang. Saya merayu tuan-tuan semua. Saya pesan diri saya sendiri. Kalau kita tak beri masa untuk anak kita, kita mungkin akan hilang anak kita. Dia duduk sekeluarga, serumah dengan kita, tapi kita tak bersama dengan mereka. Mereka tak akan berbual dengan kita, tak akan faham apa kita nak, tapi kita nak mereka jadi apa. Kalau kita tak beri masa untuk anak. Kalau tuan-puan tak beri masa untuk isteri, mungkin tuan-puan satu masa akan hilang isteri itu. Mungkin dia masih duduk serumah kita, tapi ibu dia tak bersama kita. Isteri pun sama, isteri tak bagi masa untuk melayan suami dia, mungkin dia duduk serumah lagi, tapi dia akan hilang suami dia. Tapi kalau tuan-puan tak bagi masa jadi agama pada anak-anak, mungkin dia masih anak tuan-puan, tapi dia jadi manusia tak bawa agama dalam hidup dia. Tuan-puan tak bagi masa untuk didik agama pada isteri kita, kita akan kehilangan isteri kita. Itu saya merayu tuan-puan semua. Kita didiklah isteri anak kita dengan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Sebab Islam ni tak amat mahal. Dia lebih mahal daripada nyawa kita semua. Islam lebih mahal daripada nyawa kita semua. Dan lebih mahal daripada segala-galanya. Lebih mahal daripada duit kita. Islam lebih mahal daripada rumah kita. Islam lebih mahal daripada isteri anak kita. Islam lebih mahal daripada semua. Sebab ada orang dalam hidup ni berjuang untuk dapatkan Islam, dan mereka lalui hidup tanpa kenal Tuhan. Ada orang berjuang nak keluarga di Islam, siang malam berusaha menangis di keluarga Islam, tapi keluarga ni tak dapat Islam. Ada orang siang malam nak faham Islam, Nabi siang malam menangis untuk Abu Talib, tapi Abu Talib tak dapat Islam. Nabi menangis Abu Talib mati tanpa Islam. Nabi benar-benar sedih Abu Talib mati tanpa Islam. Tuan-tuan sekalian, Abu Talib tak dapat Islam, tapi tuan-puan semua Allah beri Islam. Bukan saya yakin, bukan satu keturunan dah, banyak keturunan Allah beri Islam. Sebab mereka benar-benar harga Islam. Dalam Quran begitu, bila orang tak amalkan agama ni, lebih kurang maksudnya, saya dengar orang ulama huraikan, bila kita amalkan agama ni, Allah akan hancurkan kaum tu dan Allah akan bangkitkan dengan kaum yang lain. Siapa yang tak benar-benar menghargai agama ni, satu masa Allah cabut agama ni pergi. Tuan-tuan balik kampung kadang-kadang, ada durian kat kampung kan? Siapa kampung ada durian? Banyak durian kat kampung. Ada durian, ada buah-buah. Sebab apa ada buah-buah? Sebab ada orang bercucuk tanam. Ada orang tanam durian dulu untuk kita tanam. Sekarang time cucu, semua belasah makan durian. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tak ada orang tanam, ada juga atuk-atuk dia tak tanam. Jadi di balik tak ada apa kat rumah dia. Tak ada apa-apa kat rumah dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat Islam dan menikmati Islam ini sebab dulu ada orang yang benar-benar berjuang atas Islam. Dulu ada orang yang benar-benar berjuang atas Islam. Pertama, hidupkan semayang jemaah dalam rumah kita. Hidupkan semayang malam dalam rumah tangga kita. Kalau tak hari ini, bila lagi? Dah lama kita dengar tahajud. Dalam Quran, diceritakan tentang kepentingan tahajud. Surah yang mula-mula turun, kita dengar awal ini, tiga surah mula-mula turun. Pertama surah apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah supaya kita menuntut ilmu, supaya kita kenalkan keluarga kita kepada Tuhan yang menciptakan. Kenalkan Allah kepada keluarga kita. Kata Abdullah ibn Umar, kami mula-mula Islam, ta'allamna al-iman wa summa ta'allamna al-Quran. Kami belajar iman, kemudian kami belajar Quran. Ilmu yang mula-mula kita kena belajar ialah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengasihi, mencintai kebesaran Allah,
Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Abdullah bin Umar, kami belajar iman, kemudian kami baca belajar Quran, kerana itu apa-apa yang halal dalam Quran kami halalkan, apa-apa yang haram dalam Quran kami haramkan. Apa-apa yang halal dalam Quran kami halalkan, apa-apa yang haram dalam Quran kami haramkan. Tapi umat kemudian, kata Abdullah bin Umar, mereka belajar Al-Quran tapi mereka tak belajar iman. Mereka belajar Al-Quran tapi tak belajar iman. Sehingga apa jadi? Quran ada. Quran ada tapi mereka tak faham Quran. Yudhilu bihi kasira wa yahdi bihi kasira. Dengan Quran ni ramai orang disesatkan, dan dengan Quran juga ramai orang mendapat petunjuk. Ramai orang disesatkan dengan Quran, dan ramai juga orang dapat petunjuk dalam Quran. Orang yang dapat petunjuk dalam Quran, dengan Quran, ialah orang yang mengikuti Quran dalam hidup dia. Orang yang mengikuti Quran. Surah mula-mula, kenalkan keluarga kepada Allah. Nabi SAW minta Ibnu Abbas kat belakang. Nabi tak pernah cakap sia-sia. Nabi menjauhi cakap sia-sia. Ada seorang sahabat mati syahid, semua kata dia ahli syurga. Nabi kata belum-belum lagi. Ada tak lidah dia bercakap yang sia-sia? Ibnu Abbas, Nabi dukung bergurau dengan anak-anak. Bergurau dengan anak-anak Nabi SAW buat. Dengan saudara, budak-budak kecil Nabi bergurau. Allahu Akbar. Sehingga ada seorang sahabat, anak dia datang. Dia ambil, dia peluk, dia cium perempuan. Nabi kata, kamu sayang anak kamu? Ya Rasulullah, saya sangat sayang anak saya. Kata Nabi, masa kamu peluk sayang anak kamu, rahmat Allah mencurah-curah pada kamu. Maaf, yang lain Islam beritahu, kamu peluk anak kamu, ketika ni Allah menyayangi kamu lebih daripada kamu sayang anak kamu. Masa kita peluk anak kita, rahmat Allah mencurah-curah. Nabi letak anak dekat kaki. Nabi hayun-hayun anak kat kaki. Nabi pernah buat. Nabi pernah letak anak, bukan anak lah, cucu. Cucu beliau, anak saudara dia, letak kat belakang. Nabi tunggang. Tapi Nabi tak cakap sia-sia. Nabi kata kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah lah jaga kamu. Untuk itu dalam keluarga kita berpesan begini, jagalah Allah lah jaga kamu. Kenalkan keluarga kita kepada Allah. Beritahu nak yang bagi rezeki pada kau Allah. Anak Allah yang jaga berpelihara kita. Anak kecil-kecil lagi, siapa beri apa, bagi coklat ni, nenek bagi. Siapa beri, Allah beri. Baik tak Allah, baik Allah. Sedap tak makan lagi, sedap. Saya bagi sedap, Allah. Baik tak Allah, baik Allah. Gimana mana doa dengan Allah. Anak-anak ni doa dengan Allah. Anak kata, Yaya nak makan tutti frutti. Nak makan tutti frutti, anak kecil-kecil kan. Anak sikit-kecil lagi. Pergi jalan, parking tak ada. Ya Allah nak parking, ya Allah nak doa. Ya Allah nak parking, dapat parking. Terima kasih Allah. Baik tak Allah? Baik Allah. Saya sepuji Allah. Supaya anak kita kenal betapa baiknya Allah kepada dia. Sedap ni anak-anak sekarang, nikmat banyak mencurah-curah. Takkan kita nak tahan juga semua sekali kan? Kena beri juga dah duit kita banyak. Anak-anak pun ada. Bukanlah maksudnya hidup kita dah macam tu. Kat bandar ni, KL, Selangor, semua pakai beli je dah. Tapi apa kita nak buat? Beritahu, kenalkan anak kita. Baik tak Allah nak? Baik Allah. Kenalkan Allah kepada keluarga kita. Kenalkan Allah kepada keluarga kita. Ajar anak kita jangan takut siapa-siapa. Takut cuma pada Allah. Orang dulu tak pernah takut selain daripada Allah. Hanya takut pada Allah. Orang Islam tak takut apa pun. Orang Islam hanya takut pada Allah. Jangan takut pun. Dengan mereka pun jangan takut. Takut pada siapa? Pada Allah. Naik kapal terbang. Tiba-tiba tengah naik. Takdir Allah kena tembak jatuh. Berjaya ke gagal? Kalau dalam kapal terbang saat perintah Allah, sebut nama Allah, tak lalai, tak buat maksiat, jaga sembahyang, kalau mati selamat. Berjaya ke tak berjaya? Berjaya. Tapi kalau naik kapal terbang, selamat pun kapal terbang, mendarat elok, tapi tak terbang pada belasah minum arak, tinggal sembahyang, murat pramugari. Apa jadi? Kalau selamat pun gagal. Orang Islam dia hidup pun berjaya, mati pun berjaya. Ini sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Ada seorang sahabat, masa dia pergi dakwah, dia Amir bin hamba pada Abu Bakar Siddiq, dia kena tombak. Bila dia kena tombak, dia kata, demi Tuhan Kaabah, saya berjaya. Semua tak faham. Darah memancut-mancut, tapi dia kata, demi Tuhan Kaabah, saya berjaya. Orang yang tombak masuk Islam. Orang yang tombak masuk Islam. Dengar kena tombak, dia kata, demi Tuhan Kaabah, demi Allah, saya telah berjaya. Orang yang taat perintah Allah, tombak masuk kat dada, kan sakit. Tapi Allah bukakan syurga depan mata dia sebelum roh dia cabut pun. Allah buka syurga depan mata. Walaupun dia kena tombak. Ni sahabat-sahabat, mereka berjaya. Ada sahabat sampai Ja'far bin Abi Talib kan. Bila sahabat berjuang masa perang Muta, tangan dah tercabut ke bawah. Tangan tercabut, tarik tangan sebelah. Tangan tercabut, tarik ke pijakan kaki, tarik sebab lambatkan perjuangan dia. Hasan radhiyallahu anhu masa nak kena bunuh, orang ugut. Takut ke? Dia kata, ya Allah, kau takutkan aku dengan mati? Dengan matilah aku berjumpa dengan Tuhan aku. Dengan mati, aku berjumpa dengan Tuhan aku. Kalau hidup pun berjaya. Kisah sahabat 8,000 orang lawan dengan 100,000. Masa lawan dengan orang Rom 100,000, mereka kena kepung.
Kata Wasilah bin Asqa, masa kami kena kepung, biasa kami bersyair-syair, keluar syair. Terbau macam Anas bin Nadar masa kat Bukit Uhud, dia kata aku, musuh datang atas bukit. Dia orang lain dah lari entah bukan, musuh datang, dia kata aku terbau syurga daripada Jabal Uhud. Dia nampak musuh datang, dia kejar musuh tu. Musuh depan tak nampak, nampak pedang. Kalau kita kelabu dah mata tu, tak payah pedang lah. Kita kalau terkena pisau pun dah menjerit lah. Tiba-tiba, pada depan musuh tak nampak orang Islam lain lah. Kat perang Bukit Uhud. Tapi kata Anas bin Nadar, dia syahid salah seorang 70-an syahid kat Bukit Uhud. Dia kata, aku terbau syurga daripada Bukit Uhud. Aku terbau syurga daripada Bukit Uhud. Sahabat nak dicampakkan dalam api. Nak campak dalam masa, nak dicampak dalam air yang mendidih. Masa seorang apa? Abdullah bin Muzaffar radhiyallahu anhu. Dan sebelum ada sahabat, bila sebelum tu dia kena campak dalam air yang mendidih. Jemaah lain tengah-tengah campak dalam air yang mendidih. Tiba-tiba semua orang menangis. Dia seorang, dia dah mula menangis. Raja tengok dah takut dah. Dia kata bukan takut, dia nak kena campak. Raja kata kalau kau mengalah awal-awal tadi, tak kena macam ni, tak kena macam ni. Bila campak lah air yang mendidih, apa dia kata? Sebelum dia kena campak, Abdullah bin Zafar, mula-mula jemaah sahabat pergi sampai dakwah kat situ. Lepas tu dia orang kena ugut makan apa, dia suruh keluar daripada Islam, tinggalkan dakwah, tinggalkan dakwah. Dia kata, kamu nak aku tinggalkan dakwah, walaupun sekelip mata aku takkan tinggalkan Islam. Orang dulu sekelip mata pun tak nak, sekelip mata langgar perintah Allah pun tak nak. Sebab dia merasai Allah sedang melihat. Sekelip mata langgar pun tak nak. Kita tak apalah buat dosa dulu, nanti bertaubat. Orang dulu tak, sekelip mata, sekelip mata pun tak nak langgar perintah Allah. Last sekali dia kena campak dalam air yang masa seorang-seorang kena campak, dia menangis. Raja panggil dia. Bila panggil, dia kata, adakah menangis sebab takut? Dia kata, bukan. Aku fikir aku ada satu nyawa. Kalau boleh, aku nak nyawa macam bulu roma di badan aku. Dan aku akan korbankan satu persatu demi agama. Bukan menangis sebab mati, tapi kerana cuma ada satu nyawa. Kena keliling dengan 100 ribu. Dan kami tak bersyair, hilang semua syair-syair.
Sebab musuh begitu ramai datang menyerang, Nabi dah tak ada masa tu. Nama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Wasilah bin Asqaq kata tak ada satu syair pun keluar. Cuma tapi tiba-tiba daripada semua mulut sahabat, Nabi baru wafat masa tu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kami dengar sahabat-sahabat sebut ya Rabbah Muhammad, semua serentak sebut. Tiba-tiba mereka diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat selalu begitu. Bila apa-apa musibah datang, mereka cintakan Allah, ingat Allah, dan mereka selalu diingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, orang yang kenal Allah, bila apa-apa musibah datang macam ini, apa-apa terjadi, orang jauh pada Allah, yang mula-mula kita patut ingat macam mana Nabi dulu berjuang, berusaha, berkorban, itu orang Islam. Sebab kita dapat nak bayangkan bagaimana hidup ke agama tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran perintah Allah, kehidupan Nabi ialah praktikal kepada Quran tu. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah praktikal kepada Quran. Sebab tu sahabat-sahabat semua doa, Wasilah bin Asqaq kata kami dengar daripada mulut semua sahabat berdoa, ya Rabbah Muhammad unsur ummatah Muhammad. Semua serentak sebut ya Rabbah Muhammad unsur ummatah Muhammad. Ya Rabbah Muhammad unsur ummatah Muhammad. Wahai Tuhan Muhammad, bantu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat doa-doa sama, ya Rabbah Muhammad unsur ummatah Muhammad. Ya Rabbah Muhammad unsur ummatah Muhammad. Terus sahabat Allah mudahkan dengan bantuan sebagainya, sahabat telah menang dalam peperangan itu. Sahabat cuma berdoa dengan dua kalimahnya, kata ulama, ya Rabbah Muhammad unsur ummatah Muhammad. Allah terus beri mereka bantuan serta berita. Dengan dua kalimah Allah bantu mereka. Kita macam-macam kalimah dah kita doakan, macam-macam doa kita doakan, tapi kita belum benar-benar dibantu seperti mana Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab mereka menunaikan hak pada agama ini, mereka berjuang atas agama ini, sehingga mereka dah penat, habis-habisan, dah letih, berdarah-darah. Sebab tu Allah bantu mereka. Tapi kita, kata ulama, nak tahu apa dalam hati kita, tengok apa kita doa tengah malam. Apa tuan-tuan doa tengah malam? Apa yang kita menangis tengah malam? Tengah malam? Tak ni. Kalau pergi umrah haji, apa kita menangis masa depan Kaabah? Apa kita menangis? Atas apa kita menangis? Kenapa kita menangis? Sebab kita banyak berusaha. Satu orang peniaga, dia akan doa, ya Allah, bagilah dapat buka lagi 3 kedai. Peniaga, ya Allah, saya buat training, ya Allah, menangis, bagilah projek training banyak sikit. Tuan-tuan nangis apa? Ya Allah, nak kahwin, tak kahwin-kahwin, ya Allah, nak kahwin, beri jodoh, nak kahwin, nangis. Ada orang tak dapat anak, doa untuk dapat anak. Atau apa-apa kita doa. Tak salah doa tu, dalam hadis beritahu, kalau kita putus lipa pun, kena minta dengan Allah. Tapi saya nak beritahu kepada sekalian, orang dulu menangis untuk manusia lain. Itu tangisan mereka yang paling besar. Menangis supaya manusia dapat hidayah, menangis supaya manusia dapat mengenal Allah. Dan tangisan ni dah hilang hari ni, dah tak ada orang menangis macam ni. Saya baru ni, saya balik pada Johor Bahru. Saya singgah dekat satu masjid itikaf, ramai orang itikaf. Sabtu malam Ahad, Masjid Seri Talib, masjid itikaf. Nak itikaf masjid lain, tak ada orang, seram juga kan. Saya pergilah itikaf. Tengah-tengah orang itikaf, saya memang nak tidur, penat dah 2:30 pagi nak pergi Kedah ceramah. Saya pun tidur, singgah, bawa memang kereta saya ada sleeping bag tu, saya tidur. Saya baru nak tengah nak tidur, saya tak ada tempat kan, saya tidur saf-saf depan. Saya dengar orang menangis-nangis kat situ. Saya biasa sebelum tidur pergi kat belakang orang, orang doa panjang-panjang. Saya doa, ya Allah, kau pilih dia tahajud, nangis-nangis, mesti kau sayang dia lebih daripada kau sayang saya. Saya ceramah bukan main sana sini, but ni dah nak pensi, nak tidur, nak semayang pun dia tak nak, dah malas. Tentu kau sayang dia lebih daripada kita. Tuan-tuan tengok orang tahajud, tuan-tuan kena cemburu. Tentu Allah sayang dia lebih daripada kita. Tuan-tuan tengok orang dapat pergi semayang jemaah 5 waktu, tuan-tuan kena cemburu. Dia pun kerja macam kita, tapi dia dapat jaga semayang jemaah 5 waktu. Dan dia pun mungkin lebih senang atau sama senang taraf hidup kita, tapi dia boleh jaga semayang jemaah 5 waktu, dia sibuk. Tapi boleh jaga semayang jemaah 5 waktu. Itu tanda orang tu Allah sayang dia lebih daripada Allah sayang kita. Kita tengok orang tu, dia boleh taat perintah Allah, itu tanda Allah sayang dia lebih daripada Allah sayang kita. Bukan ukuran harta atau pakaiannya, tapi betapa banyak kebaikan dia buat dalam hidup dia. Saya tengok orang nangis-nangis, saya pergi belakang orang ni, saya doa, ya Allah, banyak-banyak dia doa ni, berilah sikit kat saya. Itu saya tidur berlekur lah. Bagi sikit lah, ya Allah, sungguh betul orang ni doa, bagi sikit kat saya. Tiba-tiba saya dengar ada orang nangis-nangis, saya pergi belakang dia. Sekali dia tengah doakan keluarga saya, dia sebut nama bapak saya, Liu Yunpao. Dia sebut nama mak saya, dia hafal nama abang kakak saya bukan Islam, nama Cina dia. Dia sebut nama Cina je, ada nama Kristian juga. Dia sebut semua nama-nama Cina dia, adik-adik saya. Dia sebut nama saya, dia hafal nama anak saya. Dia doakan keluarga saya. Saya fikir siapa orang di tengah malam doakan saya. Saya mula rasa sedih sebab baru saya tahu nilai kalau kita ada kawan-kawan, orang alim, orang baik-baik,
kita ni tak baik, tapi dampak ada orang alim baik-baik, kawan-kawan kita, orang macam ni mungkin tak bagi duit kat kita, tapi dia tak berhenti doakan kita. Jadi saya pun tengok siapalah orang ni tengah gelap, rupa-rupanya tengah nangis-nangis. Bukan nangis sikit, nangis betul-betul. Orang kata keluar ingus hijau-hijau pun. Bukan nangis betul, saya memang sesama dia 3 hari lepas menangis tu. Pergi tengok-tengok, rupa-rupanya ni lah orang yang mula-mula dakwah keluarga saya dulu. Masa keluarga saya tengah hanyut, tak tahu hal tuju, orang ni dakwah keluarga saya. Tapi dia tak berhenti doakan keluarga saya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang kenal Allah, hati dia luas untuk doakan orang lain. Untuk itu kita doakan mak ayah kita, pakcik-makcik kita, jiran-jiran kita, miras kita, mertua kita, menantu kita, sepupu kita. Siapa-siapa yang belum doakan semua orang. Ini kita tak pernah doa pun miras kita. Miras kan, jangan doakan. Sebab dia garang sikit, kita pun tak tegur dia, kita doakan dia. Dia sebut nama dia. Anak-anak saudara kita, belah isteri kita. Kalau boleh kita ingat muka dia, kita doa tengah malam. Sahabat-sahabat, ada sahabat dia tampal nama-nama orang lain dekat dinding rumah dia. Ada 80 nama sahabat, ada 120 nama sahabat. Dia tampal malam-malam, dia sebut nama satu-satu. Dia doakan orang lain. Ini tanda kita dekat dengan Allah. Kita doakan semua alam dunia. Doakan ni kita punya Allah hantar kita dalam keluarga, kita dalam kerja kita. Ada bos kita yang baik, ada bos kita mangkuk. Ada orang atasan kita baik, ada orang atasan kita mangkuk. Kita doakan dia. Hidayat buat dia. Orang bawah kita, kita doakan dia. Semua alam dunia kita doa, ya Allah, beri hidayat pada dia. Kesian dia. Hidayat pada dia. Sambil lalu jalan pergi surau, nampak ada kedai Cina buka Islam kat depan tu contoh. Lalu sambil lalu tengok, beli barang, dia buat layan kita baik, berlari-lari ambil barang kita nak. Tapi kita ada barang yang lebih mahal daripada barang dia nak bagi kat kita. Tapi kita tak beritahu kepada dia apa dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah 7 tahun kita beli barang kat dia, tapi tak pernah nak terkeluar. Atau lebih malang lagi, tak pernah pun doakan dia. Rupa kita kena doa ke orang lain. Dalam kereta tengok tengah jam, ramai orang bukan Islam lagi kat jalan raya, doa menangis untuk dia, doa untuk orang lain. Doa ni membuatkan dalam diri saya Muslim, siapa doa untuk saudara dia, malaikat datang kata, ya Allah, apa dia minta untuk saudara dia, beri jugalah kepada dia. Doa banyak-banyak. Tuan-puan hebat, orang kata, ustaz nak doa macam mana? Saya pun teruk nak doa ke orang macam mana. Saya pun teruk juga. Saya tahun lepas Maulid Rasul, ada seorang doktor kat rumah saya. Dia berbual panjang dengan saya. Mak dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia jaga mak ayah mak dia. Ayah dia dah tak ada, dia jaga mak dia. Mak dia tak nak duduk dengan adik-adik yang lain di India. Satu keluarga semua India, Kristian semua sekali. Keluarga dia semua tak nak, dia tak nak duduk dengan adik-adik lain, nak duduk dengan dia. Setiap hari Ahad dia hantar mak dia ke gereja. Mak dia suruh hantar, dia hantar. Balik dia ambil, dia tunggu depan gereja. Tapi dia tak pernah berhenti doa untuk mak. Setiap kali nampak mak masuk gereja, dia menangis. Dia doa untuk mak dia. Satu hari, dia tengah khidmat-khidmat mak dia, berbual, bercik mak dia. Mak dia tanya, kenapalah keluarga kau ni baik sangat? Kan anak-anak, kalau maaf kan, kalau maaf buat saya setahu saya lah, jangan orang cium-cium tangan orang lain ni, melainkan dalam orang Melayu Islam ni kan, orang Islam ni lah, yang suka hargai orang, picit-picit. Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, dia picit kaki mak dia. Sambil picit, dia cium kaki mak. Mak dia tanya, kenapa cium pula kaki mak ni? Tengah picit-picit cium. Dia kata, mak dekat sini lah syurga buat saya. Bukan daripada beri sujud gitu, tidak lah. Tengah picit-picit kaki mak, macam mak picit-picit cium kaki anak, baby-baby baru keluar kan, kita cium-cium dia. Mak hargai orang lain, sayang orang. Saya baru ni pergi Kedah, jumpa mufti Kedah kan, mufti Kedah. Ramai orang masuk ke, saya ada seminar sehari, saya ceramah, dia rasmikan. Daripada mula dia masuk, Datuk Syekh apa nama dia, dia masuk, dia peluk saya, tak berhenti dia menangis. Tak berhenti dia menangis. Tengah ramai orang lah, bukan tengah malam, tengah ramai orang. Dia peluk saya, dia cium-cium saya. Cium dahi saya, cium pipi saya, saya pun tak biasa juga begitu. Seram jugalah sikit. Dia cium dahi saya, dia cium pipi saya, tengah ramai orang. Sampai air mata tak berhenti menangis. Dia kata, saya kalau tengok ustaz ni, saya tak tahulah, saya sedih betul. Dia cium, 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 tak berhenti. Dia tak berhenti berhenti cium. Dia kata, terima kasihlah buat dakwah ni. Dia cakap, terima kasihlah buat dakwah ni. Saya lagi nak menangis. Sebab saya cuma, Allah, saya bukan orang lain, saya bukan ustaz. Allah cuma kutip di longkang, dapat cerita depan tentang Allah, depan tuan-puan. Tiba-tiba dia kata, ustaz, terima kasihlah buat dakwah ni. Terima kasihlah buat dakwah ni. Terima kasihlah buat dakwah ni. Tak berhenti dia cakap macam tu. Sebab orang yang kenal Allah, dia hargai orang lain dalam dunia. Walaupun siapa-siapa, mungkin tak sama gaya pemikiran, fahaman, cara kita fikir, mungkin tak sama. Tapi dia menghargai orang lain. Tak berhenti dia peluk saya, dia puji saya. Saya pun terangkat-angkat lah. Kena puji, terbang lah. Tak jutak-jutak jejak bumi lah. Tapi saya mula perasan lah. Tapi tak, dia benar-benar hargai orang lain.
saya itu jumpa dengan Abi Ali Zainal Abidin. Saya tak rapat dengan dia. Saya tak ada belajar dengan dia pun. Jumpa-jumpa dia peluk pun, dia menangis, dia cakap begitu juga. Terima kasih Ustaz kerana buat kerja-kerja yang saya tak mampu nak buat. Sebenarnya dia buat kerja lagi banyak lagi. Tapi dia menghargai orang. Orang yang dekat dengan Allah macam ni sifatnya. Malam-malam doakan orang yang kita jumpa. Siapa-siapa kita jumpa malam doakan dia. Orang tadi dia tanya dengan mak dia. Mak dia kata baik betul keluarga kau dengan mak. Kenapa baik sangat? Kata dia, anak-anak kau pun baik macam kau. Kalau kau ni mak faham, anak kau pun baik macam kau. Dia kata, mak dia kata, mak nak doakan kau lah. Tiba-tiba dia bercakap, tak pernah dakwah mak dia. Hari itu dia geram, dia dakwah juga. Dia kata, mak doa dengan Tuhan yang mana? Mak dia tiba-tiba menangis. Mak dia kata, mak rasa, mak yakin tiada Tuhan melainkan Tuhan kau ni, Tuhan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Mak dia mengucap syahadah masuk Islam. Sampai sekarang dia kata, mak dia kata orang kat gereja tak berhenti ziarah dia. Sebab dia orang istiqamah lah kat gereja. Istiqamah boleh kat gereja. Dia istiqamah kat gereja tu. Jadi orang gereja tak berhenti datang. Kalau sekali dia tak datang gereja, berapa ramai ziarah dia sakit. Tapi dia kata sampai hari ini dia masuk Islam, tak ada orang lagi orang Islam ziarah dia. Doktor tu pun tu tepuk belakang saya. Ustaz pun tak datang rumah saya lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam tu sekali orang-orang dulu, orang-orang ni yang kenal Allah, dia menghargai orang lain dalam hidup dia. Jadi kita banyak doakan keluarga kita. Kalau orang benar-benar sayang keluarga, dia faham tujuan dia bersama keluarga. Bukan untuk dapat apa yang kita nak daripada isteri kita. Isteri pun bukan untuk dapat penuhkan peluang dapat daripada suami atau anak atau mak ayah kita. Tapi kita dalam keluarga, kita nak bawa keluarga kita pegang tangan dia masuk syurga. Inilah berjaya yang sebenarnya. Berjaya yang sebenarnya, suami yang berjaya didik, pujuk, layan isteri dia, pegang tangan masuk syurga. Tuan suami yang sebenar. Inilah suami macam Nabi SAW. Nabi pergi duduk dengan Juwairiyah, hadis sahih Muslim. Bila Nabi tengah duduk dengan Juwairiyah, sebelum subuh, Nabi pergi masjid. Juwairiyah dah sembahyang tahajud. Tengok isteri Nabi dah sembahyang tahajud dah. Nabi pergi masjid. Balik-balik pada masjid, lepas duha Nabi sampai rumah. Juwairiyah dekat tempat duduk di sembahyang tadi, tak bergerak, duduk situ berzikir lagi. Nabi tengok Juwairiyah berzikir, Nabi puji dia. Juwairiyah, kamu duduk sini daripada tadi. Nabi kagum. Nabi rasa, ya Allah, hebat isteri aku daripada tadi sembahyang sampai sekarang. Kalau kita yang sembahyang ni bila nak siap teh ke apa semua ke dapur tu kan. Lama sembahyang, baru sembahyang 5 minit dah lama dah kalau kita kan. Ya Allah, ya lama sembahyang. Sembahyang cepat-cepat sikit. Tiba-tiba dia tengok isteri dia tengah duduk atas sejadah, tengah dekat tempat dia sembahyang tadi, dia berzikir. Nabi kata, kamu duduk sini daripada tadi. Nabi puji dia. Nabi kata, nak tak aku hadiahkan kamu sesuatu yang aku baca ni 3 kali lebih baik pada kamu buatnya. Nabi pun ajar dia doa, subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Hadis sahih Muslim. Nabi ajar dia, subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Nabi ajar sahabat puji-pujian terhadap Allah. Kita hari ni apa-apa puji-pujian ni tinggal puji-pujian. Tapi orang dulu puji-pujian ni begitu nikmat dan hadiah yang sangat besar buat mereka. Mereka memuji Allah ni nikmat. Orang dulu tak cukup nak cakap sikit, dia nak puji Allah tu dia tak dapat nak ungkap. Dia punya gambaran tu benar-benar rasa kebesaran Allah. Macam kita duduk depan orang besar, kita menggeletar kan nak cakap depan orang besar. Bapak pergi mana-mana majlis orang besar nak cakap depan raja agak juga. Agung panggil haji main sini, cerita sikit tentang surau tu panggil haji surau cakap agak geletar depan agung. Getar, memang selamba je. Mesti ada sikit-sikit lah, tak banyak sikit mesti ada getar juga. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang dulu puji Allah. Contoh kita sembahyang, kita baca Allahu Akbar kathira walhamdulillahi kathira wa subhanallah ibu ratu wa asila. Orang dulu nak puji Allah, dia tak tahu nak puji macam mana dah. Dia sebut Allahu Akbar kathira, Allah maha besar kathira. Kathira ni infinity, tak ada sempadan, tak ada had. Tak tahu nak ungkap macam mana. Tak ada gambaran boleh gambarkan. Allahu Akbar kathira walhamdulillah kathira. Pujian untuk Allah kathira walhamdulillah, pujian untuk Allah kathira. Tak tahu nak ungkap macam mana. Subhanallah ibu ratu wa asila. Orang dulu ungkap begitu, Allahu Akbar kathira walhamdulillah kathira wa subhanallah ibu ratu wa asila. Orang itu sebut dengan penuh nikmat dengan jiwa mereka. Allahu Akbar kabira, Allah maha besar kabira. Walhamdulillahi kathira wa subhanallah ibu ratu wa asila. Allahu Akbar kabira,
walhamdulillah dikathira wa subhanallah ibu'atan wa asilah. Oh, dipuji Allah benar-benar. Saya selalu bila saya sendiri pun pemalas ya. Tapi saya selalu kadang-kadang sedih-sedih saya pesan diri saya. Saya kata, Ibi kalau hari ini tak khusyuk, bila lagi? Dah 10 tahun cerita pasal semayang, solat khusyuk, khuduk saya belajar pada kecil. Solat khusyuk, khuduk pada kecil. Dah 10 tahun dengar, 10 tahun cakap, kalau hari ini tak dapat lagi, bila lagi kita dah dapat? Kalau hari ini belum lagi, bila lagi? Dah lama dah kita Islam ni, dah lama kita dapat Islam, dah lama dah. Kalau hari ini kita tak khusyuk, bila lagi? Dalam Quran, Allah cinta, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَمُوتُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعْرُوفَ. Allah kata mula-mula siapa penipu agama. Allah tanya siapa penipu agama. Kalau saya cakap tak ada apa-apa makna. Kalau seorang raja cakap kita penipu, susah kita kat negara tu. Kalau orang-orang seseorang yang hebat lah dia kata kita penipu, susah. Orang besar cakap, orang ada pengaruh atau siapa-siapa cakap kita penipu, orang dengar cakap dia. Tapi tuan-tuan sekalian yang cakap penipu ni Allah sendiri. Allah kata siapa penipu nak agama? Orang yang tak kesian orang miskin, tak tolong orang miskin, tak kesian anak yatim, tak tolong anak yatim, tak tengok orang tolong miskin pun tak suka tengok orang tolong miskin. Allah tambah lagi. Tu tadi dua perkara, orang miskin dan anak yatim tak kesian, tak nak tolong, tak suka tengok orang tolong. Allah kata ni penipu nak agama. Orang ni bukan dia penipu nak agama. Allah tambah fawailul lil musallin. Dan siapa dia? Allah beritahu celaka pula Allah tambah. Penipu celaka orang yang sembahyang. Siapa dia? Wailul lil musallin. Orang yang nak siapa dia? Orang yang lalai dalam sembahyang. Siapa celaka tu? Orang yang dalam kubil tu siapa dia? Orang yang lalai dalam sembahyang. Kata Sa'ad Abi Waqqas, aku tanya pada Nabi, siapa orang lalai dalam sembahyang? Kata Nabi, ialah orang yang suka melewat-lewatkan sembahyang. Orang yang suka melewat-lewatkan sembahyang. Kata Sa'ad Abi Waqqas, aku tanya sendiri pada Nabi, siapa orang yang binasa celaka tadi tu? Orang yang lalai tu siapa dia? Orang yang lewat-lewat ke sembahyang. Saya saja lewatkan. Untuk tu pula hari ni, mak-mak, kakak-kakak, saya benar-benar merayu mak-mak, kakak-kakak, termasuklah saya diri saya sendiri, merayu saya diri saya sendiri. Bila azannya, kita tutup TV kita. Tutup internet kita. Tepikan handphone kita. Kita duduk dalam saf. Kalau lelaki kat masjid. Suara anak lelaki semua pergi masjid. Ayah-ayah bawa anak lelaki pergi masjid. Pujuk dia. Kalau dah besar, tak nak marah, takut lari pada rumah, peluk dia, cium dia, pujuk dia. Menangis beritahu, ayah dah silap 20 tahun tak kau, umur 20 tahun dah sekarang 20 tahun ayah tak berjaya didik kau pergi masjid. Bukan salah kau, salah ayah. Hari ini ayah merayu sungguh-sungguh, marilah pergi masjid dengan ayah sama-sama. Marilah pergi sepanjang jemaah ke masjid sama-sama. Tu je yang buat ayah gembira. Kau bagi duit banyak mana kau habis juga. Tapi boleh buat ayah gembira apa dia? Kau sama-sama dengan ayah di masjid. Kau pergi sepanjang jemaah ni waktu kat masjid, ayah lagi gembira daripada kau dapat 4 flat kat universiti kau. Lebih ayah gembira lagi merayu pada anak kita. Gunakan segala kebolehan yang Allah beri pada kita. Kita semua macam-macam kebolehan. Gunakan makmu isteri merayu dengan suami. Suami tak pergi masjid, merayu pada dia. Pegang dia, buat baik, hikmat, layan, bujuk, buat apa saja. Dan beritahu abang, saya cuma nak satu je. Saya nak abang pergi sembahyang jemaah dekat masjid. Azan dah siap dah. Sebelum azan, mak dah siap dah tolong-tolong. Ayah suami pemalas, ayahkan jubah-jubah dia. Ayahkan baju Melayu dia, letakkan siapkan. Startkan kereta dia, sebelum subuh, takut suami terlambat. Sampai nak suami tamat, bawa nak pergi masjid. Tolong startkan kereta dia. Pergi suri masjid. Pergi masjid. Pujuk suami. Sebelum subuh, rumah orang Islam patutnya, sebelum subuh dah bangun dah. Rumah kita dah hidup dah. Bila nak tidur, cakap dah 30 tahun tidur, nak tidur lagi hari ini. Allah perintah sembahyang subuh tak sampai 10 minit, hari ini nak tidur lagi. Jadi kita pergi sembahyang jemaah dekat masjid. Boleh insyaAllah begitu. Dia jaga dan sampai mana kita? Banyak juga eh. Seterusnya dalam rumah tangga kita tadi saya beritahu dulu kat Mekah, yang mula Nabi buat ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam rumah orang Islam, masa tu rumah Ibnu Abi Al-Arqam, ada wujud amalan belajar agama. Ilmu disebarkan dekat rumah Ibnu Al-Arqam kat rumahnya. Dan semua rumah sahabat hidup rumah dengan baca Quran hadis Nabi. Yang Sayyidina Umar nak pergi belakang bunuh Nabi, jumpa Sa'ad. Sa'ad cakap banyak, dia belasah Sa'ad. Sa'ad kena pukul. Dia kata, kau sibuk Muhammad, adik kau masih Islam. Dia berlari ke rumah adik dia. Sampai-sampai dengan adik dia tengah baca-baca Quran dalam rumah. Dia masuk-masuk terus, dia belasah adik dengan adik ipar. Dia buka sikit-sikit belasah. Berdarah-darah, betul-betul. Sayyidina Umar belasah. Bukan orang biasa belasah, Sayyidina Umar. Palima bukannya calon orang. Dia belasah adik dengan adik ipar. Berdarah-darah dalam rumah. Lepas tengok berdarah, dia kesian tak. Khabab dah menyuruh, khabab tengah mengajar adik ni. Menyuruh balik pintu menyuruh. Tak keluar-keluar khabab, itu kan ngajar. Ustaz dah menyuruh lagi lah kan, mampus kan. Habis kena belasah, menyuruh belakang.
lari. Tengah menyuruh, khabar menyuruh. Allah, khabar tak datang pergi perang tak, dia menyuruh. Seram juga dia, tengok si Umar datang, dia menyuruh. Kemudian, saya adik dia kata, kamu ikut Muhammad, kata si Umar. Kata tanya ke adik dia, adik dia kata, macam mana kalau agama Muhammad ni lebih baik daripada agama nenek moyang kita? Si Umar dah mula pandang, tadi dah belasang. Dia kata, dia nampak Quran. Dia kata, nak tengok tu Quran tu. Adik kata, tak boleh, tak boleh. Kamu tak suci, tak bersih kotor. Kan orang, kan bukan betul sangat dia punya istinja, semua kotor betul nak pegang Quran. Bersihkan diri kamu. Dia terus dengar. Dia bersihkan diri dia dan kemudian dia dengar Quran. Dia dengar surah Taha kan, sampai itu dia dengar. Sampai ayat akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Dia dengar ayat tu, dia terus, terus hati dia lembut dan dia masuk, dia nak jumpa Nabi SAW. Umar Islam begini. Ada Quran dan hadis Nabi SAW. Saya minta tuan-puan, kalau tuan-puan buat macam ni, mungkin dunia belum berubah, tapi insyaAllah keluarga kita berubah. Kita tak nak ubah siapa-siapa, Allah ubah dengan rahmat dia. Saya benar-benar yakin, siapa dalam rumah dia baca Quran hadis Nabi, rumah tangga dia pasti berubah. Walaupun dia cuma seorang wanita yang lembek, yang lembut, yang tak mampu apa-apa. Walaupun dia cuma seorang anak budak kecil yang tak boleh, mungkin umur 10 tahun belum boleh dakwah bapa dia. Orang macam ni pun kalau dia wujudkan rumah dengan amalan agama, rumah dia akan berubah. Mu'az bin Amr bin Jamuh, bapa dia ketua orang kaya betul, bahala besar depan rumah. Ringkas cerita lah, sekali Mu'az bin Amr dapat bahala tu kena buang semua sekali. Bapa dia dah pening tengok budak-budak dah ikut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi SAW. Dia bebel-bebel dekat isteri, dia kata, ya budak-budak muda kampung semua dah rosak ikut Muhammad. Tiba Mu'az bin Amr bin Jamuh, Mu'az kata apa? Dia panggil, kata, mak dia kau sibuk marah anak orang, anak kau pun dah masuk Islam. Mu'az pergi depan bapak dia baca surah Fatihah. Habis dia baca surah Fatihah, bapak dia tu nak masuk Islam. Tentu anak perempuan sekalian, istiqamah anak dia atas agama ni, Allah beri hidayah pada bapak dia. Dan bapak dia mati syahid untuk agama ni. Orang dulu macam tu rumah tangga dia. Saya dulu masa saya kecil-kecil, saya jadi cerita dengan perempuan ni. Dia dah 9-10 kan? Dah habis laju dah cakap tu. Tak tahu, tuan-tuan sempat memang baik-baik macam ni dengan ceramah kan? Saya tak pernah tengok muka orang macam ni sungguh-sungguh dengar. Biasa saya cakap pelan-pelan, saya tengok tengok muka orang. Kalau muka macam sayu, saya pun pelan-pelan. Dia nampak muka macam nak pergi perang semua yang saya laju-laju. Tanya mana dalam ceramah macam ni. Tuan-tuan biasa dengar saya ceramah kan, tak ada cakap laju macam ni. Kemudian, saya masa umur 12 tahun, saya rasa kalau cerita kat tuan-tuan ni macam mimpi. So apa macam mimpi? Sebab saya macam tak terfikir betul ke tak betul. Tapi itu hakikatnya Allah yang beri, bukan kita. Macam tak betul, tapi betul dah jadi. Bukan cerita mimpi buat kat kepala. Kalau saya cerita abang-abang saya semua dengar, dia orang pun mesti menangis juga. Setiap kali kalau saya cerita abang saya ada, kalau tuan tengok ada abang adik saya tengah dengar ni, mesti dia orang lari keluar. Sebab dia tak tahan dengar, dia orang akan menangis. Setiap kali kalau saya nak cerita ni, dia dah cabut lari dah. Abang atau adik saya, dia tak boleh duduk. Kalau duduk, dia menangis. Masuk bilik, dia bantai menangis dua. Abang adik saya seorang selalu ikut saya ceramah mana, dia orang pun ceramah juga. Bila macam ni, minta katik, kalau dia ada kat sini, mesti dia keluar. Saya geram juga, aku ceramah kau keluar. Kau ceramah aku dengar. Saya pun kata macam mana lah adik-adik kan. Orang lain dengar, adik tak dengar. Itu mungkin ustaz tu penipu. Kan? Orang lain semua nak dengar, bini dia sekitar nak dengar. Itu maknanya suami dia tengah menggoreng lah tu. Kalau isteri kita nak dengar ceramah kita, orang lain semua dengar. Maka dia tak kena. Saya pun dah risau ni anak-anak orang lain hafal ceramah saya. Isteri anak saya tak hafal lagi. Anak-anak orang lain jumpa saya, hafal ceramah saya. Lepas saya baca, mak baca macam saya. Bukan sedap pun baca ikut, saya baca budak kecil. Sebab mak dia kajian dengan Aiki bagaimana. Anak dia boleh ulang ceramah saya. Speaking pula tu. Ada suatu dia boleh cuba motivasi pagi yang ketiga kat Aiki. Dia ulang. Dia hafal yang pertama, kedua, ketiga, ada 25 siri tu. Dia hafal. Ya Allah, sama pula tu. Kemudian, abang saya sebab tak tahan dengar. Satu hari tuan-tuan, masa saya umur 12 tahun, saya duduk kat rumah. Keluarga saya ni memang bukan sikit teruk, habis jahannam lah. Tak bagus cerita tapi saya cerita juga. Mudah-mudahan tuan-puan ada yang jahatnya saya berubah keadaannya ya. Tak ada nampak ni sebaik baik. Tengah saya sampai kat kampung saya tuan-puan dengan Oktoberfest tu baru-baru ni kan. Saya rumah saya dulu setiap kali hari raya bapak saya buat majlis begitu. Ada arak dan jemput kawan-kawan Muhammad, bapak saya orang kaya. Beli arak macam-macam arak. Hidangkan pada semua orang. Tu setiap tahun kat rumah saya. Dan keluarga saya tak ada satu orang sembahyang. Tak ada satu orang sembahyang. Tak ada satu orang pun yang sebenarnya Jumat pun tak ada. Bapak mak saya dah masuk Islam. Tapi begitulah. Abang kakak saya 6 orang duduk sekali Buddha. Dan memang macam tak ada gaya orang Islam. Tak ada gaya orang Islam. Bapak saya pun tak kisah anak-anak yang lain tak masuk Islam. Dia pun tak sibuk nak ajar masa tu. Tak sibuk fikir pun. Dan
dalam rumah macam tu sampai heboh kampung kata keluarga saya murtad. Ada seorang pak imam kata, pakcik, pakcik dah murtad. Dia menggeletar pak imam tu nak tegur, nak dakwah. Sebab kita jarang dakwah. Bila salah kita jadi macam bau-bau nak belajar dakwah. Saya menggeletar sekali cakap tu. Sampai bau menggeletar pada nak cakap. Sebab rasa tanggungjawab dakwah, sebab kena berdakwah. Orang dulu cinta berdakwah. Kita kena berdakwah. Sebab tu kita nampak orang ni kena tegur nanti meletak. Ustaz kalau tak tegur, saya kena hukum tak akhirat. Beza kan? Nabi SAW tak pernah berehat daripada dakwah. Saya sentiasa terfikir, kadang-kadang sibuk-sibuk sikit lah, belajar-belajar sibuk-sibuk sikit, penat-penat sikit dakwah, penat-penat sikit, letih-letih sikit. Baru 3 hari je, lepas tu rasa macam nak cuti lah. Oh, dah 3 hari ni rasa kena tidur pula sehari. Penat 3 hari macam wajah Allah kan, terbang. Semayang malam kan, berdakwah pada pagi. Saya panggil dakwah maraton. Lepas subuh, masa saya kat universiti, lepas subuh sampai pukul 12. Kami cuma rehat semayang je. Pergi jumpa orang. Pada lepas subuh, sampai lepas tengah malam. Pergi dakwah orang. Sampai macam nak meninggal lah. Rasa penat ke? Tengah-tengah malam, buat macam tu. Tapi sehari pada esok tu, 2-3 hari je boleh buat. Lepas tu rasa macam nak tak larat dah. Cukup dah letup rehat. Dengan semayang, rasa nak berehat. Orang kata kat ayah saya, pakcik murtad. Saya kata kenapa pula? Sebab 3 kali tak semayang Jumat. Saya kata bukan 3 kali, dah 20 tahun tak semayang Jumat. Pak imam kata astagfirullah, tegur betul ni. Dan saya bakal rumah satu hari, seorang cikgu dalam kelas saya, cikgu matematik, darjah 6. Nampak kan? Kita tengok pada darjah 6, bingung 10 lagi agaknya. Tengok pun semacam kita nak dakwah pada darjah 6 pun malas dia kan. Saya selalu kadang-kadang tengok anak-anak kecil kan, dia punya main tu tak lagak, nanti ceramah cerita Nabi-Nabi ni. Tapi rupanya anak-anak suka cerita Nabi-Nabi, cerita sahabat-sahabat. Memang dia suka, dia dah harga cerita begitu. Tapi sebab cerita macam tu tak ada, terpaksa lah dia dengar cerita Spiderman. Kita pun tak faham-faham sangat, dia terpaksa Batman. Apa lagi? Apa-apalah semua hero-hero semua dia tahu. Tak ada anak tak tahu, termasuklah anak saya sendiri. Semua kenal hero-hero ni sebab bapak dia kurang cerita sahabat. Cikgu tu kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Cikgu tu ceramah dalam kelas, saya boleh ingat agaknya suku daripada semua ceramah dia. Dalam kelas tu, saya boleh ulang tak tahu pun. Saya boleh ingat hari ni dia ceramah pasal hati. Okey, pelajar-pelajar nak dengar cerita pasal hati tak? Saya boleh ingat sampai hari ni. Nak dengar cerita pasal hati tak? Nak, pelajar nak ingat. Nak, hati hati ayam sekilo harga sekian. Budak bukan, nak cerita hati lain cikgu. Baik, dia pun cerita hati-hati pasal supaya rendah diri. Dulu-dulu cerita-cerita lah. Tapi satu hari dia bagi ceramah tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Dengar ni saya menangis. Masa tu saya budak-budak. Dia kata pakai terompah daripada neraka kepada otak menggelegar. Saya tak berhenti menangis. Saya cuma terfikir ayah saya dan fikirkan keluarga saya. Macam mana saya nak buat keluarga saya. Dan saya balik rumah. Saya mula belajar-belajar hikmat. Tuan-tuan, kalau nak keluarga kita mudah dengan dakwah kita, kita kena banyak hikmat. Bila kita banyak hikmat, insya-Allah semua orang mudah dengan ceramah dan nasihat kita, terutamanya keluarga kita sendiri. Kat mana kita beri hikmat, orang suka dengan dakwah kita, orang akan dengar nasihat kita. Ada seorang yang di Indonesia yang ada madrasah banyak bertatu-tatu, ada madrasah ribu orang hari ini. Dia masa saya terjumpa dia, saya minta nasihat. Abang bagi nasihat sikit, pak bagi nasihat sikit, dia pun bagi nasihat. Dia kata dulu dia dakwah-dakwah semua orang ramai berubah, tapi anak dia tak mau berubah. Dia jumpa dengan seorang alim. Alim ni kata, kamu dah buat doa-doa semua dah. Dia dah buat doa, dah buat semua amalan, tapi anak dia tak berubah-ubah. Makin teruk macam dia, kursi gelap juga. Apa dia nak buat? Kata ustaz tu, anak ni cermin diri kita. Dia kata cermin macam mana ni, saya dah buat semua dah. Kata ustaz tu, pernah tak basuh kasut anak? Astagfirullah, saya pula nak basuh kasut anak. Orang kaya, ada orang gaji kat rumah. Dia balik, dia basuh kasut anak dia. Dia mula banyak hikmat dekat rumah. Lepas dia hikmat beberapa hari je, tiba-tiba anak dia lembut dengan cakap dia. Dengan beri hikmat, Allah lembutkan hati orang yang kita sayang dalam dunia. Dengan beri hikmat pada dia. Saya belajar-belajar berhikmat, cuci pinggan. Masa tu TV, saya tutup. Haram TV masa tu. Masa tu lah, sekarang tengok juga sikit-sikit. Tutup TV. Saya tak tengok nasi. Orang tengok TV, saya basuh pinggan di dapur. Ustaz pesan balik ke basuh pinggan. Basuhlah pinggan. Habis pinggan-pinggan basuh. Jemur baju. Sebelum subuh saya jemur baju. Lepas tu semayang depan bilik mak saya. Ustaz tu kata semayang depan bilik mak. Saya tak tahu kenapa semayang depan bilik mak saya. Supaya nampak kot, tunjuk sikit kat mak semayang ni kan. Saya semayang depan bilik mak saya. Bapak saya hari baca surat kabanan yang siampau. Saya baca hadis kat rumah.
Bila saya baca, bapa saya duduk. Mak, bapa saya marah. Saya baca kat bilik dengan adik saya. 10 orang adik-adik saya lain tak ada kat rumah, tinggal kami berdua. Saya dengan adik bongsu saya. So, saya kat rumah, alhamdulillah, adik saya hafal 10 juz Quran masa tu. Segala puji bagi Allah. Kami lulung-lulung berhafal Quran. Lulung-lulung berhafal doa. Semua doa saya tahu ini hafal masa dia 6. Sekarang tak apa-apa, tak tambah-tambah ada doa tu. Masa tu macam-macam doa. Ada doa betul, doa tak betul. Macam-macam doa ada. Doa kentut, tuan-tuan dengar doa kentut. Tak nak dengar. Ini ustaz rajah, tak tahu kalau ada hadis ke tidak, tak ada rasanya. Tapi konsumsi, nak tahu doa kentut. Cuba baca, Allahumma rihi. Masuk baca, jangan kentut je lah. Allahumma rihi fi fahmi syaitan. Ya Allah, masukkan angin ni dalam mulut syaitan. Tapi jangan berlawan-lawan nak balik kan? Abang, Allahumma rihi. Lawan-lawan kan, anak pula Allahumma rihi. Lawan ke semula. Saya hafal macam-macam doa. Bertasabbarlah Allah Subhanahuwataala min barakati wa min rahmati wa min fadli. Semua hafal masa tu. Masa doa masa Allah muzna tayyiban istamilna amalan salihah. Semua hafal masa dia datang. Satu hari tengah baca hadis, mak saya duduk, mak saya tak kena tuduh. Setiap lepas main syak, saya akan menangis dengan kawan saya depan masjid. Masjid besar macam ni, malu nak nangis depan orang, saya menangis kat tempat susuruk, saya nangis. Tak tahu lah nangis betul ke tak masa tu, tapi rasa betul lah masa tu, budak-budak kan. Dah habis dah pahala cerita ni, tak ada pahala dah. Tengah-tengah saya menangis, saya doa, Ya Allah, saya nak ayah saya sembahyang. Ya Allah, saya basuh pinggan ni, nak ayah saya sembahyang. Ya Allah, saya basuh pintu pen ayah saya tak nak apa-apa. Saya tak nak pahala, saya nak bapak saya sembahyang. Macam tu sikit masa tu. Sembahyang hajat, Ya Allah, saya cuma nak bapak saya sembahyang. Ya Allah, bagilah UPSA semua A supaya bapak saya sembahyang. Ya Allah, semua doa supaya bapak sembahyang. Saya tak tahu, sayang betul ayah saya. Mak saya ajar sayang ayah ni. Walaupun bapak saya tak pernah cakap garam. Angkat kayu dengan pegang palang, dua je bapak saya. Angkat kayu, pegang palang. Tapi mak saya tak berhenti puji ayah saya. Itu salah satu buat anak mudah dengar orang hormat cakap ayah dia. Mak saya tak berhenti puji ayah saya. Bapak saya tak pernah cakap dengan kami. Cakap tak pernah. Sampai sekarang, saat siapa berani cakap dengan ayah saya. Seorang pun tak berani, garam betul. Memang garam bukan sikit, tak pernah cakap. Dia cuma tanya, ada duit tak sebab tak suka cakap Melayu. Tak suka cakap Melayu, saya kalau cakap pelan-pelan. Ada duit, itu dia tanya, cukup duit. Ataupun dilipas dengan kayu, dua je. Pukul 7 dia angkat kayu, anak-anak semua dah masuk rumah. Jiran-jiran sekali masuk. Cerita betul, kalau pada Pahang tu nak pergi KL, dia kata jom gerak. Nak kencing, tak jadi kencing, masuk semula. Daripada Pahang, KL, KL, Pahang. Tak makan dalam, tak, ayah saya tak kasih dengan makan. Kalau beli roti satu, dia puas sangat. Sebab bapak saya, kalau mak saya tak ada, tak nak makan. Itu pula kelebihan dia. Amal sunnah Nabi makan berjemaah. Dia tak mau makan. Mak saya tak ada, tak mau makan. Rasa macam nak pindah. Kerana kisah cerita mereka, kami menanggung. Semua anak-anak tahu macam ni. Tak berani nak cakap. Satu hari, tengah saya baca hadis, mak saya duduk, mak saya menangis. Mak saya tak kena tuduh. Itu mak saya pakai tudung. Bukan tiba-tiba Allah beri hidayah. Saya tak pernah terfikir. Sampai masa tu ustaz kata kena sangka baik. Sangka baik dengan ceramah kat masjid. Sangka baik. Hati manusia dalam genggaman Allah. Jadi setiap kali saya balik nampak bapak keluar bilik air. Ya Allah, bapak semayang. Datang sebenarnya dalam otak kita tahu bukan semayang. Tapi Ya Allah, bapak semayang. Rupa tak pergi kencing dia. Setiap kali sangka baik. Hati manusia dalam genggaman Allah. Balik rumah dia bayangkan bapak semayang. Dalam otak saya bayangkan bapak saya tengah semayang. Kan kena sangka baik, Allah buat ikut sangkaan kita. Jadi saya pun sangka baik lagi. Tapi tak jadi-jadi sangka tu. Sebab jiwa memang tak nampak jalan sebenarnya. Tapi itulah kuasa Allah. Nur bukan Quran dan nur hadis Nabi SAW. Bukan kita. Quran dan hadis mulia. Kita tak ada apa pun. Kita cuma Allah kutip daripada tempat longkang je. Kita mulia, yang mulia bukan kita, Quran dan hadis. Tuan-puan tinggalkan Quran dan sunnah Nabi, tuan-puan pun tak mulia. Tuan-puan dengar ceramah saya bukan, saya tahu bukan sebab saya, tapi sebab Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab kisah sahabat tuan-tuan dengar hari ini. Lepas tu saya tengah baca, bapak saya duduk. Masa tu dah 6 bulan saya buat lebih kurang. Saya tingkatan 1, 12 tahun. Bapak saya duduk, dia menangis. Dia tak pernah menangis dalam hidup dia. Depan kami ya. Dia menangis teruk, mak saya bawa adik saya pergi dapur. Dia menangis, dia isah-isah. Dia pegang kaki saya, baby, ayah pernah minta apa-apa tak ke baby? Itulah ayat terpanjang dia pernah cakap dengan saya. Baby, ayah pernah minta apa-apa tak ke baby? Tak ada ya? Boleh tak baby ajar ayah sembahyang sampai suara serak-serak dengan salah sebutan ya? Tak betul lah makhraj Melayu ya? Dia sebut dan dia menangis dan itulah sembahyang syak dia pertama. Lepas habis sembahyang, dia kata kat saya, ayah tak baca apa-apa tadi, sah tak sembahyang? Saya tak berhenti menangis pada tu.
Saya SMS semua yang saya kenal. Bukan SMS, saya pergi cari semua kawan saya kenal. Saya call abang saya, kata bapak saya semayang. Abang saya, bapak semayang, elok lah, dah tua dah, kata abang saya. Sebab abang saya pun semua tak semayang. Lepas tu tengah saya, ni bapak saya semayang. Esok bapak saya cepat-cepat uruskan masa tu kaya, beli rumah lain. Sebab kat rumah saya ramai bibi-bibi, kat rumah saya pekerja dia duduk rumah saya. Bukan kebunnya, bukan nak belagak kaya, belagak sikit lah. Beli rumah lain, semata-mata nak baca hadis Nabi. Beli rumah lain, dia beli rumah tu urus cepat-cepat, beli bayar mahal-mahal sebab nak duduk semayang syak baca hadis Nabi. Saya pergi, saya semayang syak dua kali, terlebih warak. Tak surau sekali, kat rumah sekali, sebab saya tak pernah tinggal semayang syak kat surau. Kawan-kawan saya dah mula risau. Semua haji-haji tengok, kawan-kawan saya semua tua-tua. Dekat 30 orang lepas isyak kami mesyuarat. Siapa kami nak dakwah, siapa belum kami dakwah. Lepas isyak, dekat 30 orang kat tempat saya lepas isyak. Dia tengok saya tak ada, semua dah buru saya. Maybe dah hilang tiba-tiba. Lepas isyak campur, dah apa dah jadi pula budak ni kan. Saya tengah baca hadis kat rumah dengan bapak saya. Bapak saya mula jaga sembahyang. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila Allah nak beri hidayah, tak ada siapa boleh halang. Bapak saya tu hari bekerak. Masa saya 15 tahun, bekerak betul-betul bekerak, miskin. Saya tak ada duit nak pergi sekolah. Saya pergi asrama, yuran, saya tak pernah minta sedikit pada ayah saya. Saya duduk asrama berapa tahun, saya tak belajar mana-mana, saya pergi mana-mana, berdakwah mana-mana, saya tak pernah minta duit sedikit pada ayah saya. Saya cuma doa dan tak beritahu orang. Semua ingat saya anak orang senang, saya tak pernah minta pun. Sampai betul-betul susah, bukan sikit-sikit yang susah, betul-betul susah. Saya tak balik-balik kampung. Kuyuh jauh, tak balik kampung sebab tak ada duit nak beli tiket. Tak balik-balik. Orang yang balik, saya menangis kat asrama tu. Jerit tu semua. Ya Allah. Gitu. Dia cerita drama tu menangis. Ya Allah. Jadi kalau sebab saya berpisah dengan ayah saya hari ini, sebab saya tak nak susahkan dia, kau berilah tambahlah hidayah buat abang kakak saya dan mak ayah saya. Itu je saya doa setiap hari. Bila saya lapar, tak ada duit nak makan macam orang lain, saya doa. Ya Allah. Jadikan sebab lapar ni, kau beri hidayah pada mak ayah saya sayang. Ya Allah, bila saya lapar ni, jadi bidat. Saya dulu kena denda pergi sekolah. Orang pakai stokin, saya tak pakai. Setiap hari saya kena denda. Saya kena kutip sampah setiap hari. Sebab saya tak ada duit nak beli stokin. Saya tak pernah ada duit beli pen. Tak pernah ada duit beli buku. Saya tak minta RM1 pun duit pada ayah saya. Dan satu hari, bila bapak saya bekerak tu, saya tengok dia menangis. Saya kata, ayah kenapa menangis sebab susah kan? Ayah saya kata, bukan. Ayah kerja siang malam nak bagi anak-anak bahagia. Semua bapak macam tu dalam dunia. Kita duduk hujang-hujang susah lapar tak apa. Rumah hujang lebih kurang, tergelincir air, umur dah, kaki bocor dia, tak ada masalah. Lampu tak hidup, tak apa. Rumah hujang, makan lagi, tak apa. Beli nasi, pukul, makan 2 hari pun tak apa. Rumah hujang. Tapi kalau kita dah ada anak, tak ada orang sanggup tengok anak dia susah. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayah saya kata, ayah bukan menangis sebab tu, ayah nak bagi keluarga bahagia. Ayah lari sini, ayah lari sana. Rupa-rupanya, bahagia ni dekat dengan kita. Masa kita sujud, rasa kita hamba Allah Tuhan, itulah bahagia sebenar. Tuan-tuan sekalian banyak doa anak Allah. Saya pun sedang berdoa. Bila tuan-puan, bila kita dapat sebut nama Allah dan kita merasai kebesarannya, kita dah bahagia dalam hidup kita. Mungkin kita orang miskin. Mungkin kita tak ada apa-apa dalam dunia. Rumah Nabi kecil. Nak masuk rumah, kena tunduk. Nak semayang malam, kena ketuk kaki Aisyah. Rumah Nabi gelap. Sampai masa Nabi nak sakit, tengah nazar, kata sahabat, kami tak boleh tengok sahabat yang lain. Tak nampak siapa ziarah Nabi. Rumah Nabi tengah malam gelap. Sampai Nabi nak wafat, rumah Nabi masih gelap. Tak ada api dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada orang lebih bahagia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lebih bahagia daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tak ada orang lebih bahagia daripada Khadijah radhiyallahu anha. Tak ada orang lebih bahagia daripada Zainab radhiyallahu anha, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Tak ada orang lebih bahagia daripada mereka. Rumah mereka gelap kecil. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita kurang bukan kurang duit. Sebenarnya tuan-tuan nak percaya ke tak, tapi itulah sebenarnya yang kita kurang. Penting duit. Kita tak payah cakap, semua orang faham. Semua orang kerja, tak ada orang tahu. Tak ada orang tak nak kerja, tak ada orang nak duduk, tak nak makan. Semua akan berusaha. Tapi tuan-tuan sebenarnya apa yang kita kurang dalam hidup ialah, kalau kita marah-marah, kita jadi tak tentu pasal. Bukan kurang sebab suami kurang hasil. Macam kakak-kakak kan, marah-marah bukan sebab suami kurang begini-begini. Tak. Apa yang kurang hati kita, kita tak sebut nama Tuhan kita dengan betul. Kita tak agungkan dia dengan betul. Kita jumpa semua orang, kita puji semua orang, tapi terlupa nak puji Allah. Macam mana kita berbual dengan orang, tapi terlupa puji Tuhan yang sekarang dengan kita cakap. Kita puji semua benda. Musim bola, puji bola. Musim duit, puji duit. Duit tengah mahal semua, kita puji 24 jam. Ataupun marah 24 jam. Atau apa-apa, tak salah. Atau apa-apa, kita manusia, kita hidup dalam dunia ni. Ataupun musim apa-apa, musim biasa, biasa lah siang malam. Tapi
Orang yang kenal Allah, dia malu nak berbual kawan dia tanpa dia puji Allah sikit. Orang kenal Allah, mesti nak puji Allah. Orang kenal Allah, mesti nak puji Allah. Mesti nak agungkan Allah. Jumpa siapa pun, tak puji Allah, rasa bersalah. Rasa macam, ada kita ni tak lengkap, tak puji Allah. Punya insyaAllah tuan-puan ya, saya nak ajar tuan-puan tak sempat dah, 9.25 dah. Saya nak ajar berapa doa. Keluar rumah, kaki apa? Kaki kiri. Ada seorang alim, saya tengok masing-masing, kaki kiri. Dia tersilap, dia keluar balik, dia sengih seorang-seorang. Baru-baru, dia kata gila juga ustaz ni. Dia suruh masuk TV, tak boleh sebut lah, sebab rakam kan. Saya sempat dah tersebut gila. Masuk pergi, dia keluar balik, dia senyum sorang-sorang. Lepas tu dia masuk kaki kanan. Baru saya tengok, oh ada lagi orang alim yang masuk masjid, betul-betul nak jaga kaki kanan. Bukan soal kiri kanan tu, tapi dulu ada seorang manusia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia, beliau masuk masjid kaki kanan. Dia keluar kaki kiri. Dia masuk tandas kaki kiri. Dia keluar tandas kaki kanan. Orang yang ambil berat, walaupun hal-hal yang kecil pada Nabi, dia membuatkan orang ini disayangi oleh Allah. Wallah, tuan-tuan buat kerana teringat Nabi pernah buat, hidup kita dalam keadaan berzikir dan mengingati Allah SWT. Kita disayangi oleh Allah. Mana-mana amalan tuan-tuan sama dengan apa Nabi pernah buat, Allah mula pandang kita dan sayang pada kita. Mana-mana amalan kita yang pernah dibuat oleh sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, pun Allah sayang kita dan cinta pada kita. Kerana walaupun hal yang kecil-kecil, jadi kita buat yang kecil-kecil ni, jangan pandang rendah pada mana-mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sunnah, dengan menidakkan mana-mana sunnah, kita terkeluar daripada agama. Walaupun amalan sunnah yang sunnah, walaupun amalan sunnah yang sunnah, walaupun janggut, apa tuan buat, bukan janggut lah, apa-apa sunnah masuk masjid kat kanan ni, Tuhan menidakkan. Walaupun masuk itu pun boleh buat kita terkeluar daripada agama. Walaupun amalan sunnah yang kecil kita nampak ringan, tapi menidakkan dia membuatkan kita terkeluar daripada agama. Ha, keluar rumah kaki kiri, baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Cakap dah tu faham ya? Ha, hebat-hebat semua ni. Saya baca ni, Allah jaga dia cukup rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Hadis Tirmizi. Kedua, ada sahabat Nabi ada masalah hutang, Nabi ajar masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali selawat. Dia buat, tak lama masalah hutang dia selesai. Beri salam, surah Al-Ikhlas 3 kali selawat. Tak lama masalah hutang dia selesai. Saya selalu buat bila susah. 2 hari selesai. Kalau tak buat dah sampai hari ni. Ha, hutang bank tak selesai lah kan. Ha, bank hantar sebaik-baik apa? Pengen tahu sebenar Maulid Nabi ni kereta dihalalkan tak ada. Yang saya pengen tahu, sebaik-baik orang ialah orang paling baik dalam bayar hutang, hadis sahih Muslim. Kalau surat generik by komputer tu saya ingat. Kalau boleh balas, balas. Dalam Bukhari ada orang masuk syurga. Sebab apa? Ada orang berhutang, dia peniaga, dia mudah kau bayar hutang, sebab tu dia masuk syurga. Tapi tak boleh balas ada surat kan. Kemudian pilih-pilih ya hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Dan hadis Nabi saya baca ni, tak ada berita sedih menimpa dia walaupun dia tak yakin. Kata Nabi, walaupun dia tak yakin. 7 kali pagi, 7 kali petang, tak ada berita sedih datang dalam hidup kita. Ajar doa-doa ni dalam rumah tangga baca. Saya baca mutakhab hadis dalam rumah, banyak kebaikan datang. Sampai anak tengah bangun pagi malam tadi, rasa dia main-main je. Bangun pagi dia kata ayah, anak masuk muda kata ayah, malam tadi kakak nampak ada malaikat duduk kat selimut kakak. Malaikat jaga kakak sampai pagi, sampai pergi sekolah. Macam mana pula aku nampak malaikat? Malaikat tak boleh nampak. Oh, tak nampak ya ayah. Tapi rasa malaikat jaga lah. Budak-budak kan. Malam tadi masa saya baca, dia tengah berlari je masa saya baca tu. Tapi dia boleh ingat saya baca. Saya baca malam tu, siapa dalam hadis Nabi, siapa ambil wuduk sebelum tidur, malaikat duduk antara selimut dengan badan dia. Maksudnya bukan antara selimut dengan badan dia. Maksudnya Allah jaga kita lebih hampir daripada apa-apa pun. Lebih hampir daripada semut nak pergi jalan antara badan kita. Allah lebih hampir daripada tu lagi. Jadi anak kita buat, dia dengar baca 3 kul sebelum tidur, Allah jaga kita. Anak pun kejut tengah malam. Dah balik ni ceramah kan? Kalau dia tersedar, dia kejut. Ya, 3 kul. Ayah dah baca tadi, tak nampak pun. Baca dah semula kan? Semula. Kita pula kena paksa baca 3 kul. Ha, satu lagi doa, kalau hilang apa-apa sedih, baca doa ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan tiap musibah atas musibah ni, wa akhlifli, gantikan khairan liha. Umu Salamah, suami dia meninggal dunia, dia sangat sedih. Dia baca doa ni, dapat kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan mana yang lama tak ada, boleh baca lah lagu yang baru nanti. Abang saya ada laptop, baca-baca dapat laptop baru. Di sisi saya hilang iPhone, dia kata, bang dah baca-baca tak dapat lagi. Esok air lahir dapat juga makbul doa ni, dia kata. Nabi Zakaria tengok Maryam dalam mihrab, mesti sujud, bawa musim panas. Musim panas pun sujud. Dia kata, daripada mana dapat? Dia kata, haza min fadli rabbi, ini pun daripada Tuhan aku. Dia kata, kalau budak macam Maryam boleh yakin, takkan aku dah tua dia yakin. Nabi Zakaria umur 80, dia baca rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul warisin. Umur 80, dia dapat anak. Satu lagi, surah Zumar 67, kata sahabat Abu Darda, saya baca tak akan kemalangan dalam perjalanan. Kalau kemalangan juga, cari dia kat mana masyar. Faham macam mana gitu? Faham lah, nampak hebat semua ni. Tunggu masuk cakap berita dia kan. Lepas tu ni Masya tanya Talha, anak dia degil apa nak baca. Dia kata, aku kesidik, so baca doa ni.
Dan saya selalu saya ajar masa sujud syukur pun boleh baca doa ni, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Saya baca doa Allah berkata di tangan. Saya tulis buku Melusuri Cinta, pasal ini cerita-cerita, bukan saya pakai cinta, supaya kita melalui hidup dengan sayang, menghargai semua orang, mendoakan orang lain, keluarga, terutamanya keluarga yang rapat dengan kita. Mudah-mudahan lepas baca ini bertambah sayang pada semua Islam dan kepada semua manusia dalam dunia. Satu lagi saya tulis buku Tangisan Umat. Berilah satu seorang kalau tak nangis pulang ni, supaya banyak nangis dunia agama ni. Tangisan bukan kelemahan, kekuatan kita. Tapi sebab kita banyak tengok TV, tangisan kita habis kat TV. Kita tak tahu mana meninggal betul, mana tak meninggal betul. Kita menangis dengan ungkapan-ungkapan manusia, tapi kita tak menangis mendengar perkataan Tuhan kita. Nabi semayang, sepanjang-sepanjang jantung Nabi bunyi macam air yang mendidih. Kata Aisyah, sepanjang-sepanjang qiyam, rukuk, sujud, Nabi menangis, Nabi bangun, Nabi menangis sampai bila pagi Nabi semayang. Nabi menangis dah semayang. So Nabi banyak menangis. Oh dulu kata Anas bin Malik, aku dengar Nabi cakap sikit. Ya, Nabi suruh apa? Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu banyak menangis daripada ketahuan. Kata Anas bin Malik, aku lihat semua sahabat tunduk dan menangis tesek-esak sehingga masih dada, janggut dan tanah. Semua menangis tesek-esak. Nabi cuma cakap, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu banyak menangis daripada ketahuan. Sikit je terus semua orang menangis tesek-esak. Kata Nabi, beri kesalahan jiwa kita. Umar tengah mengurus negara, orang kaya, orang tua pakai sedikit. Kata Umar, Nabi SAW bersabda, tengah sibuk terus pada menggelentak air mata mengalir. Macam ni orang dulu sebut nama Nabi SAW. Orang dulu, tapi kita tak. Seorang mati, Umar menangis. Seorang mati tanpa Islam, Umar menangis berbulan-bulan. Seorang mati murtad, berbulan-bulan Umar menangis. Umar pujuk dia, macam-macam usaha buat. Bukan tak usaha, itu pun menangis berbulan-bulan. Orang dulu, hari ini kita banyak tengok TV, kita dah tak tahu mana mati betul, mana mati tak betul. Kita tak menangis dengan orang Islam mati. Kita tak menangis dengan orang mati tanpa agama. Kita dah tak menangis dah. Kita malu pula nak menangis untuk agama ni. Orang dulu, kita menangis banyak kat TV. Habis semua tangisan, gelak ketawa kita, anak isteri semua habis ke depan TV yang orang lakonkan. Tapi kita tak menangis untuk agama, perjuangan hidup kita yang sebenar. Satu lagi saya tulis buku Perjalanan Hidayah Umat tentang orang mati syahid, supaya kita lebih benar-benar menghargai agama ni. Tuan-tuan sekalian, kelas 35, semoga Allah SWT terima kita semua. Tuan-tuan sekalian, akhirnya kita buat apa dalam dunia, kita nak Allah gembira dengan kita. Jangan fikir esok tu ada untuk kita, anggapnya hari kita yang terakhir. Kadang-kadang kita teringin lepas ni nak berjuang, nak pergi berdakwah sebagainya lepas ni. Tapi tak tahu lepas ni tu sempat ke tak. Untuk tu masing-masing kita ada sekarang, terus hargai. Ada sekarang, hargai. Mana kita dapat buat, kecil-kecil buat. Balikkan beli buku hadis, mutakhab hadis. Saya selalu baca kat Umar Syed Yusuf Al-Khandahlawi. Ada 7 bahagian, sangat baik. Semua hadis sahih dan hadis yang hasan. Umar baca kat Umar, ada 7 bahagian, sangat cantik. Setiap bahagian tanda, setiap hadis Nabi ulang 3 kali. Duduk dengan tutup aurat dengan sempurna. Tempat tetap, masa yang tetap. Kalau tuan-tuan buat ni, dalam masa berapa bulan tak berubah, 5 bulan ke 6 bulan, 4 bulan je tak berubah, tuan-tuan jumpa saya. Tampang ke saya. Kalau tak berubah keluarga kita, tak ada langsung nampak kesan yang baik. Tampak. Tapi saya cek juga lah, kalau banyak tinggal saya tampak semula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga Abdul Ali saya Muslim untuk majlis ilmu, Allah ampunkan dosa. Nabi SAW sayang kita semua. Kita patut merindui untuk jumpa Nabi SAW, sebab dia benar-benar seorang lelaki yang tiada seorang seperti beliau selama-lamanya. Dia ada 2 tangan, 2 kaki, 2 mata macam kita. Tapi dia benar-benar berjuang sehingga 2 bilion orang Islam dalam dunia ini. Lebih kurang hampir 2 bilion. Tapi tak tahu apa jadi, dah kat mana kita terberhenti. Tapi orang tak datang kepada Islam secara umumnya, dan orang Islam sendiri meninggalkan amalan agama. Dan kita tak rasa nikmat baca Quran. Orang dulu boleh menangis sepanjang malam, orang dulu boleh baca Quran, syukur tolong orang untuk nikmat, untuk kasih sayang. Mereka buat dengan cinta. Untuk itu mudah-mudahan Allah jumpakan kita semua dalam syurga nanti. Syurga itu luas untuk kita semua. Allah nak kita semua masuk syurga. Allah cipta neraka bukan untuk kita masuk. Walaupun diterangkan dalam Quran banyak orang dalam neraka, kerana orang tu yang sendiri yang pilih untuk masuk neraka. Dan kenapa orang tak masuk syurga? Sebab dia tak nak masuk syurga, dia tak berusaha, tak nak berjuang dalam hidup ni. Hidup ni perjuangan, rehat kita dalam kubur nanti. Untuk kita niat sebenar-benar berjuang dalam agama, hidup ke agama di seluruh dunia, mudah-mudahan seluruh dunia akan datang pada Islam. Siapa niat nak ajar mereka, dakwah orang kat mereka, kat tangan tinggi-tinggi. Siapa nak dakwah kat Jerman, Rusia, anak-anak kita, biar pergi seluruh dunia. Memang itu tujuan hidup kita. Pergi Brazil, pergi mana lagi? Singapura dekatnya, Thailand. Mudah-mudahan seluruh dunia akan datang kepada Islam. Sebab itulah tujuan hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan sebelum kiamat seluruh dunia akan datang kepada Islam. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan ada orang tuan-puan yang baik-baik, orang yang ikhlas. Mungkin tak ada siapa perasan, tapi kadang-kadang antara kita ni ada orang yang sangat dekat dengan Allah. Dia berjalan makan minum macam kita, tapi disayangi oleh Allah lebih daripada saya yang bercakap kat depan ni pun. Untuk tu mudah-mudahan sebab salah seorang tuan-puan yang baik-baik depan saya ni yang ikhlas, Allah terima doa saya. Tunggu depan kita ada pendosa-pendosa yang buat dosa, yang masih, ya Allah, mudah-mudahan tak ada. Tapi kalau ada orang masih berzina,
Madinah, masih tinggal sembahyang, masih ke rumah belasah keluarga semua sekali, ataupun ada lagi yang buruk-buruk, perangai buruk-buruk kita. Kalau orang macam ni bertaubat, kadang-kadang dia lebih dekat pada Allah, lebih pada wali. Dan orang macam ni doa mereka saat mereka bertaubat sangat makbul. Mudah-mudahan amin pada tuan-puan yang berusia ini juga, Allah kabulkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil abdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya zalquwatil matin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد امتك ابيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد امتك ابيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد امتك ابيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امتك ابيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا جهد النبي صلى الله عليه وسلم نائبا خليفة لله ورسوله. يا الله Tuhan kami yang sayang kami. Ya Allah Tuhan yang sedang tengok kami. Ya Allah terima kasih dengan doa kami. Ya Allah terima kasih dengan doa kami. Ya Allah terima kasih kerana selamatkan kami satu masa dulu daripada lokam tempat yang kotor hina dan syirik. Engkau selamatkan kami dapatkan Engkau sebagai Tuhan. Ya Allah, terima kasih selamatkan mak ayah kami. Ya Allah, ketika kami dalam kegelapan dan kami tak tahu hari cucu kami, kami tak tahu apa nak jadi dengan hidup kami, kami dalam keadaan kegelisahan, kami dalam keadaan penuh masalah hidup kami. Ya Allah, dalam keadaan benar-benar buat dosa banyak dalam hidup kami. Ya Allah, kau selamatkan kami. Ya Allah, terima kasih selamatkan kami. Sedangkan kami lagi orang yang lebih baik daripada kami, yang benar-benar akan berjuang untuk agama. Ya Allah, ketika kau pilih kami yang malas, yang banyak buat dosa, ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, kami pengemis yang banyak buat dosa, ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, kami tak nak buat dosa lagi. Ya Allah, kami tak nak buat silap dalam hidup kami. Ya Allah, kami bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, kami bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, kami tak nak buat maksiat dalam hidup kami. Ya Allah, ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, Tuhan yang sedang melihat kami, ya Allah, Tuhan yang sedang dengar doa kami, Tuhan yang mengetahui apa hati kami. Ya Allah, kami bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, kami bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, kami mohon kasih sayang dan rahmat-Mu. Ada tujuh bilion manusia dalam dunia ini. Ada lima bilion manusia yang tak kenal Engkau sebagai Tuhan. Ya Allah, nilai dan lima bilion manusia ini berkenal Engkau sebagai Tuhan. Ya Allah, ada lima bilion manusia dalam dunia ini yang tak kenal Engkau sebagai Tuhan. Ya Allah, bilai hidayah pada 5 bilion Tuhan, bilai untuk kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, bilai hidayah pada semua orang di Malaysia ni. Ya Allah, di Kuala Lumpur selalu ni. Ya Allah, bilai hidayah pada setiap orang sini yang Kristian datang dari Islam. Ya Allah, orang-orang yang kita kali yang berjumpa dengan kami, berjumpa mereka, berusaha dengan kami. Orang di Kuala kami yang kami jumpa dan kami tak mampu nak dakwah mereka, berakhlak dan doa kami. Ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, orang yang makan minum berjalan dengan kami, yang tidur dengan kami, ada mereka tidak kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, inilah hidayah pada apakah kami yang belum Islam, yang datang dari Islam. Ya Allah, hidayah pada makcik-makcik kami yang belum datang dari Islam, yang datang dari Islam. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, kami benar-benar berdosa dalam hidup kami. Kami tak berjuang untuk agama ini sungguh-sungguh.
Jadi kami banyak minta macam-macam kepada kau. Lalu kami minta ampun, kami bertaubat. Ya Allah, tu saya sendiri yang beri kami nak. Tapi kami tak beri yang beri kau nak. Ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, anak-anak saudara kami. Ya kasih sayang kau. Lebihlah mimpi dapat kenal kau sebagai Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami. Ya Allah, kami tahu tak ada sayang kami macam kau. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Istiqamahkan kami atas Islam ini. Ya Allah, istiqamahkan kami atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, hadiahkan kami dapat jaga semai jumaat-jumaat dengan sungguh-sungguh menjaga solat kami dengan penuh khusyuk dan berdoa. Ya Allah, biar kami dapat jaga semai jumaat-jumaat. Ya Allah, bila kami ini kami nak bangun malam setiap hari bangun tahajud, bila kami istiqamah, beri kami semangat untuk bangun tahajud setiap malam. Ya Allah, bila kami dapat baca Quran setiap hari. Ya Allah, bila kami dapat berzikir kepada Engkau berselawat atas Nabi SAW setiap hari. Ya Allah, Tuhan kami bila taufik untuk kami bertaubat setiap hari. Ya Allah, Tuhan kami hadirkan rumah tangga kami dengan baca Quran dan hadis Nabi SAW. Ya Allah, hajarkan rumah tangga kami dengan menyebut dan memuji nama-Mu. Ya Allah, hajarkan rumah tangga kami dengan hidupkan sunnah Nabi SAW. Ya Allah, hadiahkan kami, keluarga kami, ketaatan dan perintah-Mu. Ya Allah, curahkan rahmat dan berkat dalam rumah tangga kami. Ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, maafkan isteri dan anak-anak kami. Ya Allah, maafkan isteri dan anak-anak kami. Ya Allah, sekarang kami tak pernah menari mereka. Maafkan kami tak beri masa di mereka untuk agama. Ya Allah, kami tak cerita Nabi-Nabi dan sahabat pada anak-anak kami. Ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kami banyak buat silap. Maafkan kami. Ya Allah, kami banyak buat salah. Maafkan kami. Ya Allah, kami banyak buat dosa. Maafkan kami. Ampunkan dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, terima kasih kerana sayang kami. Ya Allah, kau itu baik layan kami selama ini. Ya Allah, kau perintah kami, kau sunatkan kami baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau ucapkan sayang kepada kami dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ya Allah, sebenarnya kau tak pernah layan kami demikian. Tapi kau layan kami yang begitu baik dan mulia. Ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, terima kasih kerana layan kami begitu baik selama ini. Ya Allah, terima kasih kerana beri kami dapat duduk dalam masjid ini, dapat terus memuji kau. Dan Ya Allah, terima kasih kerana memilih kami semua dapat mendengar tentang pujian terhadap kau. Ya Allah, terima kasih gunakan kami untuk agama ini. Ya Allah, kau tak gunakan kami untuk agama ini. Kami tak tahu apa nak jadi hidup kami. Ya Allah, kami tak tahu apa nak jadi hidup kami. Ya Allah, tolong selamatkan keluarga dan keturunan zuriat kami jadi orang yang benar-benar hidup ke agama. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami, campaklah kasih sayang di kalangan kami, suami isteri, mak ayah, adik-adik kami, di kalangan semua orang Islam, ahli masjid, ahli terus masjid, orang di sekitar dan semua manusia dalam dunia ini. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami. Ya Allah, kami belajar-belajar buat semua ini, kami cuma nak kau gembira dengan kami. Ya Allah, kami cuma nak kau gembira dengan kami. Ya Allah, kami tak tahu membagi masa kami dalam dunia. Tapi kami tak tahu ke mana tempat kami di akhirat nanti. Ya Allah, kami tak tahu ke mana tempat kami di akhirat nanti. Ya Allah, kami takut, Ya Allah. Kami dengar dalam Quran ada orang dalam dunia duduk di kalangan orang baik-baik. Tapi di akhirat nanti kita takkan sama orang yang berdosa. Ya Allah, Tuhan kami, maafkanlah kami semua. Ya Allah, kami tak tahu tempat kami. Ya Allah, sahabat-sahabat dengar daripada mulut Nabi. Oh, mereka ada di syurga. Ya Allah, kami takut kami perasan dalam dunia ini. Ya Allah, kami takut kami perasan dalam dunia ini. Ya Allah, terimalah kami semua. Ya Allah, sebab anak kami, terimalah kami semua. Ya Allah, kami cuma nak kau gembira dengan kami. Ya Allah, daripada kecil kau beri kami yang pandang aku ini. Kami cuma nak kau gembira dengan kami. Ya Allah, gembira dengan kami semua. Ya Allah, gembira dengan kami. Pilihlah kami dalam menyuami jalan hidupkan agama ini. Ya Allah, biar kami semua. Ya Allah, rasa kami kecil-kecil. Kami cita-cita kami nak hidup ke agama sungguh-sungguh. Ya Allah, puluhan tahun dah berlalu. Kami tak sungguh-sungguh atas agama ini. Ya Allah, kami jauh lebih teruk daripada dulu. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkanlah semua Islam dunia ini.
Allah pilih setiap orang tempat yang mampu untuk dihidupkan Islam di seluruh dunia. Ya Allah pilihlah kami semua jadi orang yang makmur ke masjid dan menjadikan seorang masjid ini seperti masjid Nabi SAW yang hidup sebesar Nabi SAW. Ya Allah daripada sini ada yang hidup di seluruh dunia. Ya Allah Tuhan kami Islam dengan semua negara dalam dunia ini. Ya Allah hidupkan Islam di seluruh dunia. Ya Allah pelihara orang yang jaga agama. Ya Allah pelihara orang yang jaga agama. Ya Allah orang miskin dan rakyat kita gembira dan hati mereka kasihan berahmat. Ya Allah orang yang susah, ya Allah mudahkan orang bantu orang susah. Ya Allah kuatkan pelihara iman ahli keluarga orang yang sedang berjuang di jalan. Ya Allah pelihara isteri dan anak-anak mereka. Ya Allah orang yang tinggi agama mereka di hujung-hujung dunia. Kau mudahkan rezeki buat mereka. Ya Allah mudahkan kehidupan mereka. Bantulah setiap jemaah-jemaah yang berdakwah di seluruh dunia. Ya Allah bantulah jemaah-jemaah yang berdakwah di seluruh dunia. Ya Allah maafkan kami, kami tak dapat nak bantu mereka, menyokong usaha mereka. Ya Allah bantulah orang yang sedang berdakwah di seluruh dunia. Ya Allah bantulah orang yang sedang berdakwah di seluruh dunia. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah zaman Nabi tak berhenti orang hidupkan Islam. Ya Allah hidupkan Islam di zaman kami. Ya Allah kepada Nabi SAW minta kebaikan untuk umat kita. Minta kepada Nabi SAW minta jauh, minta jauh. Ya Allah hati Nabi SAW. Ya Allah hati Nabi SAW. Ya Allah hati Nabi SAW.